Karena buat Allah, karena dengan izin dan kuasanya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Dekan Fakultas Usuluddin Dakwah IAIN Sultan Aman Toronto. Yang kami hormati Ketua Jurusan Manajemen Dakwah IAIN Sultan Aman Toronto. Dan yang kami hormati Kaprodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebelum memulai acara, perkenankanlah kami selaku MC akan membacakan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua, kalam ilahi. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu daerah Gorontalo. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, penandatanganan MOU. Dan acara keenam, penampilan-penampilan. Acara ketujuh, doa dan acara terakhir, penutup. Dengan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada pagi hari ini dimulai. Melihat perempuan, kita masuk pada acara selanjutnya yaitu kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ma'arif Sidur. Kepada beliau, dipersilakan. Tentunya desa merupakan bagian terakhir pembangunan nasional. Kemarin desa sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk melihatkan perempuan pembangunan desa, guna melihat sejauh mana perempuan dilibatkan dan ikut terlibat. Malaysia menjadi penting karena desa merupakan bagian integral pembangunan nasional. Wallahu bima ta'maluna khabir.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu daerah Gorontalo, Binde Bilhuda. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanahku, di sana kalimatku. Indonesia bangsa. Dilanjutkan dengan lagu daerah Gorontalo, Binde Bilhuda. Oh,
Mohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Manajemen Dakwah IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Dakwah, kami sebut beliau Bapak Dr. Andreas Naomi Make. Yang kami hormati Ketua Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak dosen, Ibu dan Bapak dosen di Fakultas Usuluddin serta anak-anak sekalian. Pertama, mari kita banyakkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajah menuju insyaallah dalam suasana yang berbahagia. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan para pengikut yang setia. Para bapak-bapak dan hadirin sekalian, tiada rasa lain selain bersyukur yang luar biasa bahwa pada hari ini manajemen dakwah FUD Sultan Hamid Gorontalo kedatangan tamu dari manajemen dakwah Surabaya. Ini adalah kehormatan yang luar biasa, menjadi pembelajaran yang baik bagi kita sekalian. Tentunya ini tidak lepas dari hubungan yang baik juga dengan Fakultas Usuluddin Dakwah di IAIN Sultan Hamid Gorontalo dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Ekonomi UIN Sunan Ampel Surabaya. Tanpa pertemanan yang baik, komunikasi yang baik dari beliau berdua, mungkin acara pada hari ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu dari Surabaya. Selamat datang di Gorontalo. Dan tadi alhamdulillah sudah dihidangi dengan lagu khas Gorontalo. Saya artinya cuma yang tahu cuma dua. Binde bilik buta, bilu siram. Jadi kayaknya kita mau diterapin lagi sama dekan. Kemudian arti yang kedua yang saya tahu itu ya bulan dalu. Bulan dalu adalah arti dari Gorontalo. Nanti arti lain-lain Pak Dekan yang menerjemahkan. Baik, acara ini luar biasa. Beliau datang ke sini itu mereka menggunakan tiket dari mereka sendiri. Honor juga dari mereka sendiri, hotel mereka sendiri yang membayar. Kami hanya menyediakan mahasiswa saja. Ini luar biasa. Terima kasih. Harapannya tidak hanya dosen-dosen saja yang dapat berkunjung dan bertukar pemikiran di sini. Harapan kami ke depan adalah kerjasama ini terus berlanjut. Mudah-mudahan kami akan pilih beberapa mahasiswa dan dari MD Surabaya juga pilih beberapa mahasiswa. Kita saling bertukar mahasiswa dan saling kuliah minimal satu semester di masing-masing tempat. Jadi yang mahasiswa MD Gorontalo kuliah di Surabaya, dari Surabaya kuliah di sini selama satu semester. Mudah-mudahan akan terwujud. Jadi doa lah dengan siapapun ketua jurusan.
Mudah-mudahan. Mudah-mudahan terwujud. Ini hal yang baik. Dan kami mohon maaf, Bapak-Bapak, apabila kami selama menjamu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian terdapat kekurangan dan kehilafan. Ini mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, tidak elok apabila kami berbicara panjang lebar. Yang pasti ini rasa bahagia kami yang luar biasa, kita kedatangan tamu, dan ini adalah anugerah di penghujung tahun yang mudah-mudahan memicu semangat dari mahasiswa kita, program studi kita di manajemen dakwah. Jadi kalau tadi malam sudah disampaikan, manajemen dakwah di Surabaya itu akreditasinya A sejak tahun 2017. Ya, tadi malam saya sempat berkelakar. Wah, kalau begitu saya tidak hanya perlu belajar, tapi saya perlu memfotokopi orangnya. Memfotokopi orangnya, insya Allah kami rencanakan tahun depan kita akan reakreditasi. Mudah-mudahan kita minimal dapat B atau baik sekali, syukur-syukur bisa mendapatkan nilai unggul atau A. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kelemahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kaprodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, yang saya sebut nama beliau Bapak Ahmad Khairul Hakim S.Ag., M.Si. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Asosiat Profesor Dr. Andreas Kanggu, M.Ag., yang kami hormati Kajur Manajemen Dakwah Bapak Dr. Aris Saidullo beserta Sekretaris Jurusan MD Bapak Rivian Panigoro dan dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin Dakwah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, beserta para mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka menjalin kerjasama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa kepada kami yang tidak bisa kami bayangkan sebelumnya bahwa sambutannya sangat luar biasa, dan kami menyampaikan permohonan mulai dari penjemputan sampai saya berada di sini sangat-sangat luar biasa sekali. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila tidak ditandu kami selama di sini kurang berkenan. Kedatangan kami di sini
ingin bersinergi dengan MD Gorontalo. Kami ingin maju bersama-sama. Artinya kalau hanya MD UIN Sunan Ampel Surabaya yang maju, itu bukan hal yang luar biasa, tetapi akan menjadi luar biasa ketika seluruh MD maju bersama-sama dan mendapatkan predikat unggul. Salah satu syarat untuk menjadi unggul adalah dengan bekerja sama dengan MD-MD lainnya. Oleh karena itu, salah satu kenapa kami datang ke sini yaitu untuk bersinergi agar kami yang saat ini akreditasinya A, insya Allah kami ingin menjadi unggul. Begitu juga yang di MD Gorontalo ini, mudah-mudahan langsung bisa melompat menjadi unggul. Kami akan share segala informasi berkenaan dengan penyusunan akreditasi yang kriteria 9. Karena kalau kita semuanya bersinergi, mampu bersinergi, mengadakan kerjasama di bidang akademik dan sebagainya, insya Allah kegiatan-kegiatan semacam ini sangat menunjang sekali terhadap akreditasi program studi atau jurusan. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini tidak hanya cukup sampai di sini. Kami berharap kerjasama-kerjasama selanjutnya akan terus berjalan. Misalnya penelitian kolaboratif antara manajemen dakwah Surabaya dengan manajemen dakwah di Gorontalo. Kami nanti berusaha untuk merancang penelitian kolaboratif antara MD Sunan Ampel dan MD Gorontalo. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semuanya menuju MD Unggul. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Nahdlatul Ulama yang saya sebut nama beliau Bapak Dr. Andes Kanto Emanuel sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muliakan tamu adalah sesuatu yang diperintahkan dalam agama kita. Maka saya pesan ke seluruh keluarga besar manajemen dakwah untuk mari bersama memuliakan tamu-tamu kita yang di depan ini sampai nanti balik ke Surabaya. Ya. Digunakan semua apa yang kita miliki, ya, untuk menjamu bapak-bapak dan ibu-ibu lama di sini. Pertama, Pak Kajur, Bu Sekjur, dan Pak Dosen, kita di IAIN ini Gorontalo memiliki beberapa aula untuk kegiatan, ya. Di kampus satu ini saja ada 4, ya.
empat dengan ini maksudnya, ya. Milik LPM, kemudian rektorat, kemudian ada satu aula besar. Kemarin rekomendasi saya yang pakai aula LPM itu lebih bagus. Tapi entah mengapa mahasiswa FUD itu lebih senang menggunakan aula ini karena milik sendiri barangkali. Ya. Padahal ruangan ini ruangan lama, ya. Gedung tua. Tapi kemudian masih dimanfaatkan. Ya. Jadi ya pesan tidak perlu lihat casingnya. Ya. Hati kami lebih indah dari ruangan ini. Sekitar bulan Juli kemarin. 2022, saya melakukan perjalanan ke Surabaya. Tapi perjalanan itu saya berpikir sejak berangkat, sebelum berangkat, saya berpikir agar perjalanan itu tidak sia-sia, maka perjalanan itu saya muati dengan melakukan benchmarking akademik dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA, ya. UIN Sunan Ampel. Dan Masya Allah, ternyata niat itu bersambung, ya. Ternyata gayung bersambung. Saya ditunggui dan dijamu oleh dekan bahkan Pak Arif. Dan apa yang saya harapkan itu benar-benar saya dapatkan. Kami berdiskusi lebih kurang 2,5 jam, ya, seputar bagaimana pengembangan fakultas, kemudian bagaimana meningkatkan akreditasi program studi, kemudian bagaimana juga leadership fakultas, juga kemudian bagaimana maksimalisasi pengelolaan keuangan fakultas dan lain sebagainya. Dan juga sekaligus kami melakukan penandatanganan MOU atau penandatanganan kerjasama. Saya pikir saya yang antusias, tapi ternyata Pak Arif, Pak Degan Insa juga lebih antusias. Buktinya apa? Ini buktinya ini, ya. Bahwa sebenarnya kegiatan ini direncanakan ke Lampung, Pak, ya. Tapi kemudian saya dapat informasi oleh Pak Dekan lebih diarahkan ke Gorontalo karena adanya MOU yang sudah dilakukan di bulan Juli kemarin. Alhamdulillah, ya. Jadi apa, silaturahim itu penting dan silaturahim itu membuka keberkahan, memudahkan rezeki, panjang umur dan sebagainya. Ya. Inilah salah satu keberkahan yang sudah didapatkan dari MOU. Ke depan saya berkomunikasi dengan Pak Dekan. Ke depan saya menunggu Pak Dekan untuk hadir di Gorontalo. Lalu Pak Dekan juga, Winsa juga mengatakan nanti Pak Andres juga kami tunggu di sini, insya Allah. Semoga ini tidak awal dan akhir, ya. Tapi ini akan terus berlanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Wadek Tiga, kemudian Ibu Kajur Rafi, Pak Kajur MD, dan dosen di lingkungan Mas Kajur MD, ya. Kemudian ada staf dosen dari FUD. Ini ada dosen GT, ada dosen SA, ada dosen manajemen dakwah, ya. Kemudian ada Ibu Kasubag Akademik. Saya diminta untuk announcement. Jadi semua yang dirahmati Allah, mohon diikuti ini. Ini ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Dan jangan sia-siakan kesempatan. Ambil terus ilmu itu. Ya,
daripada kita mendaki gunung, menyeberang lautan untuk mencari ilmu, sekarang ilmu itu datang, maka jangan sia-siakan. Pengantar saya sekedar bahwa dakwah itu memiliki lima unsur penting. Yang pertama, dai itu sendiri, pelaku dakwah. Yang kedua, madah, materinya. Yang ketiga itu tariqah, metode atau medianya. Yang keempat itu madu'unya, objek dakwahnya. Dan yang kelima adalah asat dakwah atau tujuan dakwah, tujuan yang ingin dicapai oleh dakwah. Nah, terhadap lima unsur ini banyak teori-teori, banyak pendapat yang mengunggulkan satu sama lain terhadap unsur-unsur ini. Ya. Ada ungkapan begini dalam ilmu dakwah, at-tariqatu ahammu minal madh. Ya. Bahwa metode itu lebih penting daripada materi. Bahwa dai lebih penting dari metode. Kalau tadi metode lebih penting daripada materi, sekarang dai lebih penting dari metode. Lalu terakhir, rohul dai ahammu minad da'i. Ya. Ruh dari dai atau jiwa dai atau mental dai atau apa kepribadian dai itu jauh lebih penting dari dai itu sendiri. Nah, dalam konteks ini saya kira ini sejalan dengan tema yang dibahas hari ini, ya, optimization of management dakwah, human resources in the digital era, optimalisasi ya manajemen dakwah dalam era digital. Nah, memang dai ya atau human resources dakwah itu memegang peran penting di dalam keberhasilan dakwah. Jadi juga digital sebagai tariqah, sebagai tariqah dakwah itu juga peran penting dalam dakwah, terutama di dalam era sekarang, ya. Era digital atau media digital memiliki keunggulan-keunggulan besar dari metode-metode dakwah yang lain. Ya, kalau dakwah lewat digital, pertama dia sudah murah, kemudian mudah, kemudian jangkauannya luas, kemudian sasaran madunya juga tak terbatas. Ya, kalau dakwah lisan kita mengundang 200 datang 60. Dari 60 yang perhatian itu 30, dari yang perhatian 30 itu sadar 10, itu sudah bersyukur. Ya. Jadi sangat terbatas. Tapi kalau dakwah melalui media, maka ini memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Dan apa asal dakwah yang juga tidak terukur, kita tidak bisa ukur. Ya. Efek dakwahnya kita tidak bisa ukur. Coba, kita tidak bisa bayangkan sudah berapa juta atau berapa ratus ribu orang yang tersadarkan oleh dakwah-dakwah Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Abdul Somad, dan dai-dai viral lain. Kita tidak tahu. Karena mereka mengakses dakwah di ruang-ruang privasi mereka, di kamar.
ya, di ruang kerja, di jalan, di kendaraan dan sebagainya. Ya. Dan mereka sadar, mereka berubah, mereka hijrah karena mengikuti dakwah-dakwah. Jadi memang bagaimanapun dakwah melalui media digital ini sekarang ini menjadi media dakwah yang paling efektif dibanding dengan media-media yang lain. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan di pengantar materi dari para pemateri, dan saya menyambut baik niat baik Pak Kajur untuk bekerja sama dengan MT kami, dan bukan cuma itu ya, membantu untuk mengunggulkan MT Gorontalo ya, insya Allah ya. Pak Kajur nanti dibawa jalan-jalan ya, salah satu atau salah dua ya, salah satu, salah satu atau salah dua Pak, tempat wisata di Gorontalo ya, kalau salah tiga kejauhan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan dalam hal pelayanan kami lalu, dan terima kasih kepada Pak Ajur, terima kasih kepada Pak Wadik Tiga sudah menyempatkan hadir, dan juga Bapak Ibu dosen yang lain. Para mahasiswa, salam semangat ya. Apalagi salam FUD. FUD kurang kompak ya. MD acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU. Ini sudah ada mesra. Dan ini majlis pada segera.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita masuk pada acara yang keenam, yaitu penampilan pertama, yaitu tarian Nusantara yang akan dibawakan oleh mahasiswa jurusan manajemen keuangan. Dari mahasiswa jurusan manajemen dakwah. Thank you.
air mata. Tanah tumpah darahku, mata air, air mata kan. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik kemusuhan tanahmu, kami simpan berita. Di balik ketalan megah gedungnya, kami coba simpan berita. Kami coba simpan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi derita bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang. Dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun kalian melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian tersingga di air mata kami. Kalian berlayang, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak. Takkan bisa kemana pergi, menyelalah pada kedalaman air mata kami. Selanjutnya yaitu musikalisasi puisi solo.
Cahaya keimanan. Sesat di dasar hutan yang sangat gelap gulita, kebingungan serta kegelapan yang selalu menghantui di hati. Ketika jiwa yang terasa begitu terhempas-hempas, seolah semua solusi terlihat buntu dan terlewati. Kepala terasa ingin meledak dan jiwa rasanya ingin membudak. Sedangkan raga tak tahu harus berbuat apa. Manakah jalan yang harus kutempuh? Kemanakah arahan yang harus kujalani? Sebab dunia sekarang sudah begitu sempit dan membosankan. Menggarap kepedihan meronta-ronta di hati. Ketika kesedihan dan keresahan merasuk di dalam sanubari, namun sa'ilahi Rabbi datang untuk menyinari. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Janganlah takut dan janganlah bersedih. Wahai cahaya keimanan, engkau datang sebagai penerang di tengah kegelapan, sebagai bulan di malam hari, sebagai matahari di siang hari. Kemurnian kepercayaanmu kepada Sang Ilahi membebaskanmu dari panasnya api. Istirahatlah, istirahatlah, wahai jiwa-jiwa yang selalu tersenyum, yang menunjukkan cahaya hidupku dengan cahaya. Selanjutnya, doa yang akan dibacakan oleh Saudara Abdul Giman Sarapakaya, yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala seraya bermunajat kepada Allah Jalla Jalal. Marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala halih niya wa bikulli nabi soliha syaulillahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نثنى عليك أنت كما عليت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا رحمن pada hari ini di Uday in Sultan Amai Gorontalo kami hendak menyelenggarakan kegiatan kuliah umum dan lecture exchange dan dengan memohon ridha dan izinmu ya Allah berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah ya Allah ya Wahid Engkau yang maha mempersatukan persatukan kami ke dalam kesatuan itu ya Allah janganlah Engkau biarkan ada perpecahannya antara kami kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama bangsa dan negara ini ya Allah ya Allah ya Ghafur Engkau yang maha pengampun ampunilah dosa-dosa kami dosa orang tua kami dosa para pemimpin kami dosa para pejuang-pejuang ya Allah dan dosa para pendahulu-pendahulu kami tempatkanlah kami di dalam lindungan dan serta rahmat dan ampunan-Mu ya Allah ya Allah ya Mujib Engkau yang maha mengabulkan segala doa perkenankanlah dan permohonan perkenankanlah doa dan permohonan kami dan jauhkanlah dari hal-hal yang dapat menghambat terkabulnya doa kami ya Allah Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma barik lana fi hadzal yawm Allahumma barik lana fi hadzal yawm Allahumma barik lana fi hadzal yawm Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Baiklah, dengan berakhirnya seluruh acara pembukaan pada pagi hari ini, marilah kita tutup acara dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto yang kami hormati selanjutnya itu foto bersama. Sebagai di atas. Ini dia. Wah. Oh, iya. Satu, dua, tiga.
Jempol. Selanjutnya penyerahan cendera. Dokumentasi. Saya sudah punya begitu. Saya kasih pari. Ibu ini tak tidak ada. Terima kasih. Oh, ada lagi. Oh, ini Pak Dekan yang terima, Pak Dekan. Harus dibalas dengan dosa besar. Iyalah, harus. Ini yang sulit besar. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sebelumnya saya akan membacakan CV moderator. Nama Muhammad Ilham Esos IMM, tempat tanggal lahir Mojokerto, tanggal 22 Januari tahun 1991. Pekerja dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Alamat Dusun Buntalan, Desa Buntalan, RT 011, RW 002, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Agama Islam, status satu istri dua anak. Moto hidup, dalam kondisi apapun itu, jadilah orang gila atau unik. Gila semangat totalitasnya, gila berkarya yang juara, dan gila juga untuk selalu dia dan tim mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Riwayat pendidikan, tahun lulus tahun 2015, lulus S2 Pascasarjana Universitas
Ciputra Surabaya, Magister Manajemen Konsentrasi Family Business dengan gelar Magister Manajemen atau MM. 2013 lulus S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Kewirausahaan Islam dengan gelar Sarjana Sosial Islam atau SSOSI. Tahun 2009 lulusan SMA Negeri 1 Mojokerto jurusan IPA. Tahun 2006 lulusan SMP Negeri 1 Soko Mojokerto. Tahun 2003 lulusan MI Radatul Huda Blimbing Sari Soko Mojokerto. Tahun 1997 lulusan TK Kartini Blimbing Sari Soko Mojokerto. Pengalaman organisasi, salah satu pendiri pencinta alam Kresna Pala SMA Negeri 1 Mojokerto, anggota pramuka di SMP Negeri Soko 1 Mojokerto, anggota pramuka di SMA Negeri 1 Mojokerto. Prestasi dan penghargaan, wisudawan terbaik IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2013, mendapatkan beasiswa di PT Gama Group Surabaya tahun 2011, mendapatkan beasiswa di Super Semar tahun 2010, mendapatkan beasiswa penuh S2 di Universitas Ciputra Surabaya, penulis buku solo rantai 800 km, penulis buku solo 222, kuatas juara, penulis buku antologi sang juara. Judul penelitian yang pertama, analisis kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait implementasi program kewirausahaan di pesantren Indonesia. M. Ilham N.A. Jakaria Ido Rotuna. Yang kedua, Dahlan Iskan sebagai authentic leader telah gaya kepemimpinan Menteri BUMN Republik Indonesia. Riwayat menjadi narasumber, menjadi narasumber motivasi di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo pada tanggal 13 Oktober tahun 2018. Menjadi narasumber di acara Linguist and Technology in English Language Learning Forum Kentrum pada tanggal 5 September tahun 2019 di Auditorium Pasca Sarjana IAIN Cirebon. Menjadi narasumber di Seminar Nasional Manajemen dan Entrepreneurship yang bertemakan membangun jiwa kepemimpinan dalam berwirausaha untuk menghadapi era globalisasi. Itulah CV dari pemateri. Moderator, mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa aqdi hadzal lisani yafqahu qawli subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kebahagiaan dalam acara ini, dalam sehat walafiat. Betul ya? Oke. Terima kasih. Yang kedua, kami haturkan, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Fakultas Studi dan Dakwah karena baik banget, keren banget, istimewa banget penyambutan kami. Kalau misal kita nggak disambut mungkin dari bandara mungkin disuruh pulang. Ya Allah, sekali lagi kita kasih plus untuk tim Fakultas Studi dan Dakwah. Oke, jujur ya, Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun mahasiswa, mahasiswi, saya itu nggak terbiasa jadi moderator. Enaknya langsung diakhiri boleh ya?
Tidak terbiasa jadi moderator. Tapi ya kita belajar bareng, kita mengupas habis. Saya belum tahu, dikasih tahu sama panitia kira-kira sampai jam berapa ini mas? Sampai jam 12 ya. Sekarang jam 12 kurang 10. Enggak ya. Ini mohon maaf nanti dari pihak Fakultas Kesehatan dan Dakwah mungkin saya terlalu banyak kuyon karena ini kebanyakan dari mahasiswa ya. Semester berapa? Semester 1 ya. Coba angkat tangan yang di sini atas inisiatif sendiri ingin belajar angkat tangan. Kalau dipaksa sama dosennya angkat tangan. Oke. Apapun itu motif Bapak Ibu hadir di sini, mahasiswa hadir di sini, niatkan tulus untuk lillahi ta'ala, untuk mengabdi, untuk mencari ilmu yang barokah, semoga bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswi semuanya. Oke, langsung saja ya. Nanti kita akan belajar, berdiskusi terkait, boleh berdiri, Bin? Boleh. Ya. Belajar tentang, ini kuliah umum dan lecture exchange tentang optimalisasi atau optimization of management dakwah human resource in the digital era. Optimalisasi, apa sih maksudnya? Ada yang tahu? Optimalisasi manajemen dakwah itu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan sama Mbak MC, mana tadi? Saya alumni jaringan manajemen dakwah tahun 2009. Kalau jantung saya diberdaya itu merahnya itu yang gede. 2009 manajemen dakwah dan alhamdulillah bisa mengabdi lagi ke manajemen dakwah. Oke, sebelum ada 4 pemateri yang luar biasa nanti. Yang pertama yaitu kita sambut kepala jurusan manajemen dakwah Bapak Dr. Aris Saifullah untuk ke depan. Oke, ada ini saya manggilnya Mas Bro ya. Keren. Mas Mulia gitu. Mas Mulia. Mas Mulia M. Ripian Panigoro MAB. Kusnim katanya. Dosen ternama. Ini enggak apa-apa ya kalau tidak terlalu formal enggak apa-apa ya. Karena saya melihat semester 1 semester 3 mungkin di sini sudah pernah dengan tugas. Kita tertawa bareng di sini, kita belajar bareng, kita optimalkan. Insya Allah pulang dari sini makin semangat, makin sehat, makin joss percaya dirinya. Oke, terus yang ketiga ada Pak Ahmad Khairul Hakim. Kasih tepuk tangan yang meriah. Terus ada juga Bu Yunita Ardila. Nanti dibatasi sampai jam 12, mungkin nanti per individu untuk diskusi pemaparan materi mungkin cukup 10 atau 15 ya, ya tidak terlalu lama, kita lebih banyak ke diskusinya. Mahasiswa mohon disiapkan pertanyaannya, maksimal jam 12, kalau semua tanya nggak apa-apa, 12 malam nanti selesainya. Saya jujur aslinya itu kepengen tak kasihkan ke Mas Dian sebagai moderator, nggak cocok di sini. Hanya lebih ganteng sama Mas Dian, lebih pinteran Mas Dian, minder saya, jujur minder. Apalagi saya juga mematuk aslinya. Bukan ngantuk karena kebanyakan karbohidrat tadi ya. Tapi semalam itu saya ngopi sampai jam 1 di tangga 2004. Keren ya di sana ya, banyak ya. Enak, makan jagung manis, terus pisang goreng kasih sambal. Banyak, keren-keren ya Allah. Oke, sebelum ke materi, saya ingin lihat semangatnya mahasiswa yang ada di sini. Kira-kira lebih semangatan manajemen dakwah di Surabaya atau manajemen dakwah Gorontalo? Boleh dicoba ya? Oke, ya. Kalau ini kalau nggak dikasih gebrakan yang bagus, takutnya ngantuk. Materinya sudah bagus, tiba-tiba orangnya di sini, tapi pikirannya dikira sangat dari. Oke ya? Boleh? Ketika saya bilang tepuk satu, bilangnya gini nih, prok boy, gitu ya, boleh ya, yang keras, prok boy, ini prok boy, oke ya, ini fakta membuktikan Bapak Ibu, ketika kita mau tepuk tangan, ada yang merokok di sini, ada, angkat tangan yang merokok. Saya pernah ikuti pengajiannya Cak Nun, ternyata merokok sekali hisap itu bisa mengurangi usia 5 menit. Kok nggak yang merokok ya? Kalau yang ngakak berarti siap-siap, tinggal hitung hari. Okay. Tapi ada fakta yang membuktikan juga, Bapak Ibu,
ternyata ketika sekali tepuk tangan itu bisa menambah usia 7 menit. Ya, lumayan ya. Kita tes dulu, tepuk tangan dulu yang sangat meriah. Masa? Boleh. Tepuk tangannya yang lama itu kebunyi umur panjang. Semoga tetap biasa, teman-teman masih hidup ya, biar pola-pola ini. Oke, sekali lagi ya. Coba tepuk satu. Bunyinya kurang buander ya. Bilang lu urut bukan gitu. Jangan. Karena semangatnya. Oke, tepuk satu. Terus nanti tepuk dua, prok-prok gue gitu ya. Woi. Oke. Tepuk dua. Tepuk satu. Ya betul. Ini materinya bagus. Pak Hakim itu dari malam belum tidur sama sekali menyiapkan materi spesialnya. Kayak saya lagi. Oke, nanti silakan dioptimalkan. Terus nanti ada tepuk tiga. Prok. Woi, tangannya di atas bilang gua. Oke ya. Karena ini temanya lumayan berat. Kalau kita membahas tentang manajemen dakwah, optimalisasinya bagaimana? Yang penting kita ini sehat dulu. Percuma kita ganteng, pintar, ternyata sakit penyakitan. Benar ya? Ketawa itu adalah sumber kesehatan. Siap ya? Ketawanya mewakak nanti ya. Tepuk tiga, prok. Woi. Sampai lepas ya. Oke, siap. Boleh ya? Nampun, mumpung di barang tadi. Oke ya? Oke, sekali lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, kita masuk di pemateri yang pertama, Bapak Ibu semuanya. Ini kira-kira yang ingin dulu tuan rumah ya? Oke, siap. Oke, ini saya izin membacakan. Ya, yang mulia, keren, spektakuler. Ini kalau salah bacanya bahaya ini, Pak Ritinan Manigoro. Ya, saya kan dari Jawa Timur ya. Jawa Timur ada namanya Ponorogo. Tapi nyari Pak apa Rivian Ponorogo nanti. Kita kasih tahu dulu YouTube. Disuruh mau promosikan, nggak apa-apa ya. Itu jujur takut kebanyakan follower. Boleh dicek TikTok, YouTube, Facebook, Instagram di Lamsan Jepara. Boleh. Silakan di follow, nanti saya black. Oke, mau gak dicek? Kemarin kontennya kemarin sudah saya bikin TikTok. Silakan. Ntar lagi mau 1 juta follower di TikTok. Mohon doa, semoga lancar. Bawa dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Masih 300 biji. Kalau ditambahin di sini, nanti bisa 1 juta. Amin. Oke, kita bacakan kurikulum VT dari Bapak Kaprodi. Insya Allah bentar lagi menjadi dokter. Amin. Profesor Dr. Ahmad Khairul Hakim, S.H.T. MSI. Amin. Dari Pamekasan, Madura. Ada yang dari Madura di sini? Berarti beliau satu-satunya di sini. Monggo dicatat nomor beliau, silakan dicatat, silakan direpoti karena beliau tadi ketika ngasih sambutan akan menyerahkan sepenuhnya untuk apa ya kerjasama nanti nggak hanya untuk dosen tapi untuk mahasiswa juga. Silakan 0818-330-510. Terus S1 di KPI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 95 sampai 99. Terus S2-nya di PSDM Universitas Erlangga, UNER Surabaya, terus yang S3-nya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebagai riwayat jabatan beliau pernah menjadi kepala laboratorium jurusan manajemen dakwah. Beliau ini salah satu mahasiswa dosen saya yang baik banget ketika saya masih mahasiswa itu di Rambut. Rambut banget, dikasih makan, itu sering baik. Kita belum menjadi kaprodi sekarang, insya Allah FD makin berjaya yang berdepati. Amin. Terus pernah menjadi sekretaris prodi FD, terus menjadi kaprodi manajemen dakwah. Oke, untuk Pak Hakim, silakan untuk menyampaikan materinya paling cepat 10 menit, paling lama 15 menit, nanti lebih banyak ke forum diskusi. Oke,
Oke, yang ingin umur panjang silakan tepuk tangan untuk menyambut beliau. Terima kasih Mas Mia. Saya izin berdiri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tersentuh dengan lagu daerahnya, walaupun saya nggak tahu artinya. Yang lagunya Binde Bilu Gula Ula Ula. Apa namanya? Iramanya sangat menyentuh sekali. Kemudian saya sangat menikmati tarian dari mahasiswa tadi. Saya berasa jadi juri Got Talent tadi. Kalau saya jadi jurinya, saya sih yes. Talent-talent di sini sangat sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya ikut ajang Got Talent itu insya Allah bisa ya, bisa apa namanya, bisa ke babak selanjutnya. Apalagi nanti kalau tariannya itu banyak gitu ya, beberapa orang gitu, 20 gitu, bagus gerakannya. Dan saya juga sangat meresapi setiap kata di puisi tadi, sangat menggetarkan hati saya. Luar biasa talent-talent yang dimiliki MD Gorontalo. Baik, teman-teman adik-adik mahasiswa yang berbahagia pada pagi hari ini, saya akan membawakan tentang optimalisasi SDM, manajemen dakwah di era 5.0. Saya sudah share ya tadi tulisnya. Oke, materinya. APJII. Ada yang tahu APJII? Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI. Menurut Sekjen APJI, Herni Kaswi, tahun 2019 dari 264 juta jiwa. Bertambah ya, kalau lagunya Roma itu kan 250 juta penduduk Indonesia. Sudah bertambah 264 juta jiwa. 171,17 juta atau sekitar 64,8% itu menggunakan internet tahun 2019. Sementara tahun 2017 itu 54,86%. Jadi tingkat tingkat penggunanya semakin meningkat setiap tahunnya, meningkat secara signifikan. Apalagi pada masa pandemi terjadi peningkatan yang sangat luar biasa karena semua dipaksa atau terpaksa untuk menggunakan teknologi informasi. Mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perkuliahan, sampai mahasiswa menggunakan teknologi dan para pekerja yang lain. Karena bekerja dari rumah, kuliah dari rumah. Kuliah dari rumah atau yang semester 1 dulu sekolahnya dari rumah. Enak kan ya? Sambil rujaan, gitu, sambil ada pelajaran. Kalau mahasiswa saya, sambil kuliah, sambil jualan. Jualan online. Jadi banyak ini, banyak mendapatkan kegiatan yang
multi, gitu ya. Ada yang sambil makan, sambil kuliah, sambil jualan. Ada tiga kegiatan. Itu pada masa pandemi, semakin meningkat penggunaan teknologi informasi. Salah satunya adalah ruang guru. Ruang guru itu merupakan perusahaan teknologi terbesar dan terlengkap yang bergerak di bidang atau fokus pada layanan pendidikan. Karena di situ ada sekitar 6 juta pengguna dari SD sampai SMA. Kemudian semua mata pelajaran ada di situ yang melibatkan sekitar 160 guru terlibat di situ. Jadi ruang guru ini adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar yang fokus dalam bidang pendidikan. Nah, kalau kegiatan dakwah dulunya itu ada dari dulu sampai sekarang ada ya tabligh, khutbah dan semacamnya. Kegiatan dakwah itu kalau dulu konvensional ya memakai tabloid, koran, buletin dan sebagainya. Kemudian yang audio ada radio, kemudian ada audio visual, ada televisi. Pada zamannya sampai sekarang masih ada ya. Tetapi sekarang mulai bergeser. Dakwah itu sekarang banyak kita temui di media sosial. Di Facebook banyak, di YouTube banyak, di Instagram juga banyak, di TikTok juga banyak. Di antara adik-adik mahasiswa saat ini, kira-kira siapa yang punya akun TikTok? Berapa mahasiswa di sini? Mahasiswa? Enggak ada? Dosen ada, Pak. Berarti mahasiswanya kalah sama dosennya. Dosen nggak ada, ya. Mahasiswanya nggak ada yang punya akun TikTok. Ada ya? Banyak. Kira-kira isi TikToknya apa? Goyang-goyang. Parkoy. Kenapa saat ini TikTok, YouTube dan semacamnya lebih disukai daripada televisi? TV banyak yang suka, banyak yang suka apa itu namanya sinetron ya, sinetron Indosiar ya, Azab atau sinetron RCTI itu apa ya? Ikatan Cinta. Banyak yang suka itu. Tapi segmennya adalah ibu-ibu. Ya kan? Yang mahasiswa jarang yang suka Ikatan Cinta. Lebih suka lihat di Instagram, lebih suka lihat TikTok, lebih suka lihat YouTube. Apalagi anak kecil ya, yang 2 tahun sudah bisa scroll-scroll YouTube. Kenapa disuka? Yang pertama karena tidak bertele-tele. Dakwahnya itu tidak bertele-tele. Kemudian sesuai dengan bahasa mereka, pengguna TikTok, pengguna YouTube, pengguna Instagram. Karena solutif, pengen apa kita tinggal lihat di YouTube. Misalnya ada ujian manajemen dakwah, dosennya ngasih soalnya tikbum, cara jawabnya tinggal lihat di YouTube banyak, tinggal lihat di Google-nya, tinggal kita modifikasi. Jadi itu yang solutif dan asik biasanya. Kalau adik-adik sekalian dengar ceramah
kira-kira ceramahnya 2 jam, ngantuknya berapa jam? Kalau lihat di YouTube, kalau lihat Instagram yang cuma misalnya 30 detik atau 1 menit, biasanya lebih masuk karena asik, solutif, dan disukai oleh kita. Contohnya TikTok ya. TikTok itu kami punya mahasiswa dari Fakultas Psikologi. Nama TikToknya, nah di situ sudah ada Hussein Basaiban. Di situ lugas. Misalnya ada apa namanya permasalahan apa, dia langsung jawab dan pengikutnya sudah sangat banyak sekali. Ada lagi Devina, itu mahasiswa manajemen dakwah di Surabaya. Coba Anda klik itu, dia saat ini mau berlaga November besok maju sebagai Miss Hijab Jawa Timur dan ke nasional besok November. Followernya banyak. Bisa nggak dimanfaatkan untuk berdakwah? Kan gitu. Adik-adik yang saat ini punya akun TikTok, di konten yang Anda punya, itu ada nilai-nilai dakwahnya enggak? Atau hiburan semata, goyang-goyang? Atau apa? Atau misalnya yang suka jalan-jalan, kemudian posting jalan-jalannya atau kegiatan apa itu. Nah, kemudian kami sebagai dosen di manajemen dakwah mempunyai tugas bagaimana membentuk mahasiswa yang peka terhadap teknologi. Oleh karena itu, maka kurikulum di manajemen dakwah. Pertanyaan, apakah kurikulum di manajemen dakwah ini sudah mengadopsi perkembangan teknologi ke dalam perkuliahan? Kalau yang semester 1 mungkin masih baru awal. Ada yang semester 3, semester 5, semester 3 ada? Ada? Oke. Di setiap mata kuliah atau di setiap mata kuliah yang Anda ikuti, apakah familiar dengan penggunaan teknologi? Gitu. Apakah ada mata kuliah yang khusus untuk dakwah dengan teknologi? Gitu. Itu sangat penting karena apa? Karena kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu bagi pengembangan dakwah. Nah, kemudian sekarang Mas Menteri Pendidikan itu mempunyai program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Misalnya adik-adik di manajemen dakwah mau mengikuti program Merdeka Belajar, bisa satu semester kuliah di tempat lain. Misalnya kuliah di IAIN, satu IAIN boleh, tapi di fakultas lain. Misalnya di FEBI gitu ya, di FEBI kuliah di sana satu semester. Di FEBI itu disediakan selama satu semester untuk mahasiswa lain, mahasiswa non FEBI di situ. Misalnya kalau di Surabaya, mahasiswa manajemen dakwah itu misalnya mau ingin gitu ya, ingin belajar tentang bagaimana sih berdakwah tentang lingkungan, maka mahasiswa dakwah akan mengambil kuliah selama satu semester di teknik lingkungan, B
belajar tentang bukan belajar tentang teknik yang semacamnya, tetapi belajar tentang lingkungan itu apa. Jadi memang harus ada kerjasama antar fakultas, gitu ya. Apalagi nanti misalnya adik-adik sekalian ingin ngambil magang di perusahaan mana, ya, di lembaga mana, di Kementerian Sosial, di Kementerian Agama, atau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini. Nah, artinya apa? Kalau misalnya mahasiswa tarbiyah itu magangnya ya tidak boleh di sekolah. Magangnya tidak boleh di sekolah karena core pendidikannya pendidikan, maka tidak boleh di sekolah. Harus di tempat lain agar penguasaan keilmuannya itu lebih luas lagi. Begitu. Misalnya adik-adik di sini mau mendalami tentang kesehatan sehingga bisa dipakai untuk dakwah kesehatan. Oleh karena itu mungkin nanti ada kerjasama dengan universitas lain yang mempunyai fakultas kesehatan, bisa bekerja sama di situ. Nah, kemudian tantangannya apa sih? Banyak sekali tantangan yang kita hadapi di era saat ini, di era digital saat ini. Sampah informasi itu kan banyak sekali. Yang goyang-goyang mempertontonkan auratnya itu sangat banyak sekali. Tugas kita sebagai mahasiswa manajemen dakwah, bagaimana mengkonter itu, bagaimana menyikapi hal itu. Salah satu caranya menyikapi hal itu adalah dengan membuat konten-konten panduan, konten-konten positif semacam tadi, dakwah di media sosial. Nah, polusi-polusi atau sampah-sampah informasi tersebut itu sebenarnya menjadi peluang kita, menjadi peluang bagaimana membawa nilai-nilai, memberikan warna untuk memfilter itu semuanya di media sosial. Sasaran kita itu siapa? Misalnya anak-anak muda. Maka kebutuhan anak-anak muda itu apa? Itu yang harus dijawab. Misalnya ada anak ABG yang baru puber, yang baru mengalami mimpi basah. Kira-kira anak itu biasanya bertanya kepada siapa? Bertanya kepada orang tuanya kah? Adik-adik yang di sini, yang dulu ketika mimpi basah pertama kali, adik-adik tanya ke siapa? Ke itu. Ke teman. Ke orang tua. Ada nggak yang ke orang tua? Jarang ya ke orang tua. Kecuali akrab banget sama orang tua. Atau ke gurunya, ada nggak? Malah malu. Nah, oleh karena itu, ini kan peluang bagi kita untuk menyediakan bagi orang-orang yang perlu jawaban itu. Begitu. Nah, contohnya di TikTok tadi. Di TikTok yang mahasiswa Usuluddin tadi. Di situ ada menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemuda, ya, para KBP dan sebagainya. Nah, jika kita punya akun TikTok, akun Instagram dengan pengikut yang banyak, itu bisa menjadi personal branding kita. Tidak hanya itu, personal branding kita akan menjadi organizational branding.
wah itu mahasiswa mana sih? Biasanya mengikuti gitu ya. Adik-adik tahu nggak dulu Ramadan kemarin itu di Indosiar ada aksi, acara aksi ya, dari Indosiar, Akademi dari Indosiar kalau nggak salah. Nah, tahu nggak kalau salah satu pesertanya itu dari mahasiswa manajemen dakwah? Nah, juara 4 kalau nggak salah. Itu bisa menjadi personal branding sekaligus menjadi branding bagi manajemen dakwah. Ketika dia masuk sebagai finalis aksi, sebagai finalis dai, maka orang akan mencari tahu siapa sih anak itu, kuliahnya di mana. Ketika sudah scroll kuliahnya di mana, maka orang tua akan memasukkan anaknya ke jurusan tersebut. Kalau mahasiswa apa namanya, siswa-siswa cari informasi tentang kuliah di mana kan gampang sekali. Begitu. Itu menjadi branding bagi organisasi kita. Selanjutnya, dari branding-branding tersebut, maka ketika branding Anda sudah kuat, biasanya Anda akan diikuti segala tindak tanduknya oleh followers Anda. Misalnya, gitu ya, misalnya yang tadi contohnya itu Miss Hijab. Kalau dia pakai hijabnya modelnya miring, misalnya ya, ada kan model hijab yang di bulat-bulatkan, gitu, miring itu, maka dia akan diikuti oleh followersnya. Itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memanfaatkan media sosial sehingga isinya bisa positif. Konten-konten negatif bisa kita alahkan. Tentu saja dengan kolaborasi dengan yang lain. Konten kreator itu kan tidak hanya bisa jadi konten kreator saja. Ya. Saya punya ide, saya lakukan sendiri. Gak bisa. Kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Yang mahasiswa dakwah ini kontennya awal-awalnya memang sendiri, ya personal. Tetapi ketika dia sudah masuk di dunia industri, dia harus meng-hire beberapa pekerja, ya, yang sebagai penata gayanya, sebagai editornya, sebagai pengambil gambarnya, dan sebagainya. Dan itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kepada Pak Hakim yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Sekali lagi kasih aplaus untuk Pak Hakim. Mata. Di sini tadi sudah ada yang follow Mas Husian tadi sudah. Semoga di sini ada yang mengikuti jejak beliau. Mahasiswa Bapak Ibu itu masih semester 5 di Makin ya. Itu followernya hampir 6 juta. Ngeri. Untung di Fakultas Usuluddin bukan di dakwah. Kalau di dakwah saya ngajar dia, dosennya yang serang mental. Follower masih 300 biji TikTok ya kan. Kalau di IG berapa ya 13.000-an kalau ngajar dia ya untuk hampir 6 juta ngeri. Semoga nanti ini boleh monggo dicek Basyaman kosong-kosong. Wonder kayak apa Hakim. Kayak Pak PBA juga bacanya. Wah, wonder. Dia itu pinter ya Pak Hakim ya. Public speaking-nya bagus, terus ganteng. Kadang pinter, materi bagus, kalau enggak ngeblogging juga view-nya sedikit. Oke, terima kasih. Moga disiapkan pertanyaannya yang terbaik. Insyaallah nanti ada hadiah khusus buat yang semangat. Ini ada satu buku
yang 922 quotes nanti akan saya hadiahkan ke teman-teman mahasiswa yang punya semangat tinggi. Ini saya kasih satu saja nih Bapak Ibu, teman-teman. Saya kasih 100 tapi kan nanti kecipratan. Jika saya nyalurin bupati di sini langsung jawab pesan. Nanti tak kasih gratis untuk teman-teman yang ingin dapat buku ini. Ini kalau dijual mahal 5.500 bukunya. Nanti gratis ya. Terus ini kita masuk ke pembicara yang kedua. Ini beliau ini masih muda, fresh, seger. Terus ilmunya juga luar biasa. Jebolan atau lulusan dari ITS, tahu? ITS ini salah satu kampus terbaik sedunia. Nomor berapa? Nomor 2 ya. Dan beliau terbaik di ITS, terus tiba-tiba masuk di manajemen Java, bahkan memberikan yang apa? Warna baru. Orang teknik masuk ke dalam mau diapain ini ya kan? Ini keren, sangat luar biasa. Ini mbak, namanya mbak atau bu ini Pak Ardila Reskom MMP. Tanggal lahir Sidoarjo, 4 Juni 1992. Masih muda, umur 30-an. Terus alamat Rogot Surabaya, nomor beliau mau di WA. Siapa tahu bisa kerjasama nanti dengan mahasiswa maupun dengan dosen. 0896 776 24558. Terus S1-nya di Teknik Informatika ITS, terus S2 di Manajemen Teknologi Informasi ITS. Terus terkait karya monggo dicek di Student Scholar Yunita Ardila. Dan silakan monggo nanti dicek ya. Untuk biar nggak terlalu lama, silakan kita kasih aplaus yang sangat meriah untuk Yunita Ardila. Digital teknologi atau yang cakep digital lah ibaratnya teman-teman, biar keluar dari sini nggak hanya cakep uangnya ya kan, wajahnya, tapi cakep digital. Oke, terima kasih, moga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan para mahasiswa. Tadi kalau tidak salah semester 1 sama semester 3. Nah harusnya kalau semester 1 sama semester 3 ini lagi semangat-semangatnya ya, dari semua ya. Atau kesininya dipaksa Bapak Ibu dosennya. Jadi yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Sosiologi dan Dakwah. Kemudian yang kami hormati Bapak Kaprodi dan Sekprodi di Fakultas Sosiologi dan Dakwah serta Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa yang membantu. Sebenarnya kami kesini ketika diminta untuk memberikan dari Optimization of Management Dakwah ini ada sedikit kaget. Karena pikiran kami kemarin itu kita sharing session, tapi sebenarnya ternyata diminta untuk sharing masalah. Jadi kita upayakan yang semaksimal mungkin dari kami. Mungkin bisa mulai di share untuk perkenalan ya adik-adik mahasiswa semuanya. Mungkin mahasiswa di sini bingung ini kok lulusan teknik informatika bisa jadi dosen di manajemen dakwah ya? Barangkali ada yang pikiran seperti itu dari Bapak dosen juga dan juga adik-adik mahasiswa. Ya, jadi begini Bapak, mengapa kami di UINSA itu sekarang memasukkan ada dosen sistem informasi atau teknik informatika ke manajemen dakwah itu sebenarnya ada alasannya. Yang pertama itu karena kita ingin mentransformasi digital. Manajemen dakwah yang konvensional itu
basisnya adalah teknologi informasi. Karena apa? Karena saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Ya beradaptasi dengan transformasi digital. Karena kita sekarang sudah ada di revolusi industri 4.0. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan tersebut, yang ada kita akan tertinggal. Jadi itu memang salah satu program dari fakultas kami untuk memasukkan beberapa mata kuliah di kurikulum MBKM kami mengenai mata kuliah manajemen teknologi informasi atau sistem informasi manajemen ke dalam kurikulum kita, yang harapannya mahasiswa-mahasiswa kita itu nantinya akan adaptif dengan perubahan-perubahan teknologi informasi yang kita tahu semuanya ya Pak. Perubahan teknologi itu nggak ada yang berubahnya itu. Yang ada itu perubahannya akan semakin cepat dan itu diakselerasi oleh kejadian COVID kemarin. Itu sangat kita rasakan sekali. Nah, kemudian kita dari pihak manajemen memperhatikan bahwasanya kalau ini mahasiswa kita tidak kita bekali dengan ilmu teknologi informasi atau transformasi digital, maka bisa jadi mahasiswa kita ini kalau di pasar, kita menganggapnya di masyarakat, begitu ya, kurang bisa bersaing. Jadi itu salah satu alasannya Bapak Ibu. Nah untuk bagaimana caranya SDM kita ini bisa catch up atau bisa apa namanya mengikuti ya bagaimana transformasi digital. Sebenarnya juga ini merupakan salah satu program dari Pak Jokowi. Pada saat itu beliau lagi rapernas di BPPT. Ada 5 langkah percepatan transformasi digital. Yang saya highlight di sini adalah kita sebagai seorang dosen, akademisi ya, kita ini perlu yang namanya menyiapkan kebutuhan SDM yang bertalenta digital. Untuk apa? Untuk melakukan transformasi digital. Karena kita berada di lingkungan akademisi, maka mau tidak mau ya kita harus mentransformasi itu melalui mahasiswa-mahasiswa kita. Kemudian Bapak Presiden juga lebih mengkhususkan lagi bahwasanya barang siapa yang menguasai artificial intelligence, yang pernah mendengar artificial intelligence? Ada yang pernah mendengar dari adik-adik mahasiswa di sini? Belum ya? Jadi begini, mungkin adik-adik belum mengenal gitu ya apa artificial intelligence, tapi saya yakin sekali adik-adik itu sudah merasakan dampak dari artificial intelligence. Salah satunya, pasti di sini saya yakin 99% punya Instagram. Ya kan? Dan saya yakin sekali newsfeed di Instagram adik-adik semua itu pasti antara satu dengan sampingnya itu berbeda. Boleh dibuktikan sekarang. Padahal yang di-follow sama, ya kan? Tapi kok bisa? Newsfeed antara punya saya dengan punya teman saya berbeda. Padahal sama-sama Instagram. Itu adalah kecanggihan dari algoritma artificial intelligence yang di apa namanya yang diterapkan oleh Mark Zuckerberg. Instagram kan sekarang dimiliki oleh Facebook ya. Kenapa kok bisa begitu? Ada mahasiswa yang tanya seperti itu. Itu karena Instagram itu membaca minat dari masing-masing individu penggunanya. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik ingin men-searching di laman Instagram atau Facebook atau di Google, itu bukan berarti Bapak Ibu ini menggunakan dengan gratis. Tapi data Bapak Ibu yang diminta sama disimpan. Elon Musk mengatakan, tahu Elon Musk? Tahu ya, cocok ini yang di belakang tahu Elon Musk. Ya. Elon Musk mengatakan orang yang akan menguasai dunia itu adalah orang yang bisa menguasai data. Jadi data Bapak Ibu itu disimpan sama mereka, kemudian dipelajari oleh artificial intelligence mereka, sehingga mereka itu bisa mendeteksi kalau sekarang nih Bapak Ibu sedang bahagia, sedang jatuh cinta, sedang marah dengan seseorang,
hobinya apa, bahkan teman-temannya siapa, mengikuti komunitas apa, yang dilihat itu biasanya apa, konten-konten apa yang biasanya dilihat itu, bahkan mereka melihat itu berapa detik kalian melihat konten tersebut, itu mereka simpan. Itulah yang menyebabkan mengapa newsfeed Bapak Ibu itu berbeda. Karena minat Bapak Ibu itu berbeda. Barang sama-sama Instagram. Nah, itu adalah salah satu bentuk transformasi digital yang seandainya ketika manajemen dakwah atau kita sedang berdakwah, begitu ya, kita bisa menerapkan hal-hal tersebut. Bisa dibayangkan nanti kalau tadi sudah disampaikan Pak Hakim, mungkin kalau kita di sini cuma 60 orang, tapi kalau dengan Instagram bisa lebih dan bahkan tidak terhitung. Nah, itu adalah salah satu manfaat transformasi digital. Jadi salah satu penggunaan artificial intelligence seperti itu, ya. Okay. Kemudian ini adalah salah satu program yang juga digalakkan oleh pemerintah, yang juga kita adaptasi untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Cakap atau bertalenta digital itu yang seperti apa? Jadi talenta digital di sini itu adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan teknologi digital dan memahami tentang keberadaan dan fungsi teknologi revolusi industri 4.0. Ini penting Bapak Ibu. Karena untuk saat ini SDM-SDM kita, jika kita tidak bekali dengan talenta digital ini, bisa dibayangkan ya sekarang kita pasang bebas. Orang asing itu bebas masuk kita menjadi pegawai. Ya, bahasa Inggris kalau nggak bisa, ya apalagi kalau gratis, sudah. Ya kan? Jadi kita ini sekarang bersaing itu tidak hanya antar universitas sebenarnya, tetapi juga dari SDM-SDM luar negeri. Nah, itu juga menjadi renungan kita sebagai akademisi, itu menjadi PR besar kita, bagaimana kita menyiapkan mahasiswa kita atau anak diri kita itu yang tidak hanya bersaing antar universitas, tapi juga bisa bersaing dengan pekerja internasional. Kita menyebutnya pekerja internasional. Karena jujur saja, mungkin kalau di Gorontalo masih belum terasa. Tapi kalau kita yang ada di Jawa, khususnya di Surabaya, Jakarta, itu sudah sangat terasa. Kompetisinya sudah sangat ketat. Jadi mau nggak mau, kita memang harus adaptif dengan perubahan-perubahan seperti ini. Kita sendiri nantinya yang rugi kalau nggak mau itu. Oke, nah ini nih, landscape dunia bisnis termasuk dunia manajemen itu juga. Di manajemen dakwah, kalau di kami ini ada tiga konsentrasi ya Pak. Di Haji Umroh, kelembagaan, sama kewirausahaan. Nah, kita berbicara dari tiga kompetensi itu saja, landscape-nya sudah berubah sekarang. Contohnya yang dunia bisnis ini. Orang terkaya di bisnis taksi, itu tidak punya taksi. Mereka tidak punya taksi. Orang yang terkaya di bidang travel, nggak punya travel. Siapa itu yang pemiliknya travel lokal? Itu adalah mereka ini itu nggak punya travel agency. Tetapi dia paling kaya di bidang travel atau di Indonesia. Travel lokal, banyak ini punyanya asing sebenarnya. Kemudian contohnya, orang yang terkaya di bisnis retail, itu mereka nggak punya gerai toko. Siapa Bu? Alibaba, Amazon, semuanya ini retail, teman-teman. Tapi mereka mentransformasi bagaimana bisnis itu di manajemen dengan transformasi digital. Nggak ada bentuknya tokonya, mana sih tokonya Alibaba? Emang mereka jual Indomie ini beneran ya? Coba kita cari, nggak ada. Tapi kok bisa Alibaba jual Indomie? Baru itu produk kita. Nah itu semua landscape perubahan bisnis atau manajemen yang ada di perusahaan saat ini. Dan saya yakin sekali di tahun-tahun yang akan datang di 2045 yang menuju Indonesia Emas, program Indonesia ya, saya yakin pasti perkembangan-perkembangan itu juga pasti akan semakin cepat. Itu yang menuntut kita untuk cepat adaptif juga. Sebenarnya yang adaptif
nggak harus mahasiswanya juga, dosennya juga harus ada di termasuk saya. Dosen yang harus adaptif, mahasiswa ini juga harus lebih adaptif. Oke, nah ini. Terus bagaimana kalau kita di dunia pendidikan di manajemen dakwah, arahkan saja pembangunan SDM yang bertalenta digital itu kepada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sustainable Development Goal. Yang ini tuh sebenarnya direncanakan oleh pemerintah harusnya tercapai 2030. Jadi masih ada rentang berapa tahun? Ya? Masih 8 tahun. Jadi kita di dunia pendidikan di tempat kami itu berusaha untuk membuat program-program itu yang memang tidak semua 1 sampai 17 sub itu kita implementasikan tidak. Kita hanya memilih beberapa saja, contohnya karena kita di bidang pendidikan ya. Kita di quality education, bagaimana cara kita memberikan quality education itu arahnya ke SDGs. Jadi kita berperannya itu tidak hanya dari Indonesia tapi internasional, karena SDGs ini program internasional ya. Okay. Kemudian kira-kira nih talenta digital apa sih yang diperlukan di era digital? Khususnya kalau di manajemen dakwah tempat kami, itu kami memang memasukkan beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan sistem informasi. Jadi kami kemarin itu merencanakan untuk ini, salah satunya adalah Ion Arsitek, kemudian kita memasukkan analis perencanaan sistem, tapi tentunya analis perencanaan sistem yang sesuai dengan manajemen dakwah, kemudian sistem informasi manajemen, dan juga manajemen teknologi dan informasi. Dan juga yang harus dipahami bersama bahwasanya SDM di transformasi digital ini itu sudah ada yang namanya perubahan-perubahan pola pikir. Kalau sekarang mahasiswa ini dituntut untuk bisa menyelesaikan kompleks problem solving. Jadi itu yang dituntut mahasiswa harus bisa untuk era transformasi digital ini. Kemudian selanjutnya adalah critical thinking. Berpikir kritis ini penting ya. Jadi kalau kita jadi mahasiswa mau jadi SDM yang bertransformasi digital atau bercakap digital, itu kita harus memiliki critical thinking dan juga creativity. Dengan creativity kita ini bisa jadi mencari uang melalui sosial media. Banyak mahasiswa-mahasiswa kami di manajemen dakwah khususnya yang menjadi selebgram. Tapi memang kita bekali bahwa saya kalau mau menjadi selebgram seperti itu tetap harus mematuhi koridor-koridor ini ya, koridor-koridor Islam. Itu kita paham. Kemudian selanjutnya people management. Ini penting. Dan coordinated with others. Jadi bekerja sama dengan orang lain ternyata di era digital penting loh. Ini yang ketika dulu mahasiswa saya pada saat itu sih masih belum sadar yang pentingnya coordinating with others ini. Begitu masuk kerja baru tahu oh ternyata ini penting. Timbul ini ternyata penting. Itu. Kemudian emotional intelligence, decision making, service orientation dan juga negotiation. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa kita memiliki apa namanya kemampuan yang kecakapan digital yang bagus dan juga memiliki kemampuan-kemampuan berpikir yang saya sebutkan 1 sampai 10 itu, insya Allah bisa lah bersama. Oke, nah ini yang juga kita terapkan juga ya. Sebenarnya ini juga program dari Kemnaker. Pak Jokowi pada saat itu juga pada rapornasnya Kemnaker menghimbau bahwasanya prodi atau jurusan itu memberikan sertifikat pendamping ijazah. Sertifikat bentuknya apa? Sertifikat kompetensi yang tentunya disesuaikan dengan kompetensi uniknya prodi. Jadi program ini juga kita jalankan di prodi manajemen dakwah. Jadi kami setiap
mahasiswa yang mau lulus akan kita ikutkan ujian sertifikasi. Ujian sertifikasi ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mendampingi ijazah tadi. Jadi kalau adik-adik ini melamar pekerjaan, Bapak, adik-adik tidak hanya membawa ijazah, tapi juga ada sertifikat kompetensinya sebagai nilai tambah. Itu juga, nah sertifikasi ini seperti apa? Tentunya setiap prodi memang berbeda-beda yang ditentukan berdasarkan kompetensi prodi masing-masing yang menjadi fokus keilmuan. Nah, ini akhir tahapan dari saya, singkat ya. Yang pertama transformasi digital itu suatu keniscayaan adik-adik semua. Jadi harus adaptif. Meskipun di Gorontalo, tapi tahu berita-berita yang ada di Jakarta, yang di luar negeri, tahu perubahan-perubahan ilmu atau update keilmuan di luar negeri itu tahu. Kemudian selanjutnya teknologi pakai ilmuwan itu memaksa percepatan penyediaan SDM yang cepat digital. Dan ini memang saya rasa sebuah kewajiban. Apalagi kalau sudah jadi program pemerintah, itu pasti sudah menjadi urgensi yang utama. Yang ketiga, kampus itu merupakan garda terdepan untuk menghasilkan SDM yang cakap digital yang kompetitif. Nah ini yang nomor empat nih, termasuk saya yang harus jadi teguran buat saya. Dosen itu menggerak dan penentu berhasil atau tidaknya tercipta SDM yang cakap digital. Oleh karena itu dosen juga harus mengupgrade pengetahuan dan keterampilannya. Jadi yang diupgrade dosennya juga seharusnya memang. Termasuk saya ini ya kan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yunita. Ini tadi yang cowok-cowok tadi awalnya ngantuk. Ada yang cantik berdiri langsung mulai. Terima kasih Bu Yunita atas pemaparannya yang seakan-akan menampar kita yang sebagai dosen dan menampar kita sebagai mahasiswa nanti. Teman-teman mahasiswa harus melek digital, gimana caranya? Biar kita nanti dipandang bahwa kita profesional dalam kerjaan maupun di dunia kerjaan. Ya, minimal nanti ketika sebelum keluar dari sini, kalian yang belum punya media sosial silakan diaktifkan. Terkadang ya, memang entah itu dosen atau nanti suatu saat nanti kerja, itu kadang dilacak media sosialnya teman-teman. Sama, nanti mungkin Pak Kajur maupun Pak Sekjur dilacak, itu mahasiswa nih, di kelas kok dua kurus ya. Tapi di media sosial dia bikin ruang, penebaran dan sebagainya, ya bisa jadi lulus cepat. Itu mungkin ya, lulus cepat. Semester 3 lulus, ya itu benar-benar dilacak, itu semangat mahasiswa. Ketika kerja pun, yang disampaikan Bu Yunita tadi, perusahaan atau lembaga mau meng-hire karyawan itu benar-benar dilacak, dicek digital. Makanya sekarang silakan kalau bisa minimal one day one post di media sosial tentang kebaikan-kebaikan, investasi kebaikan suatu saat nanti ketika calon bosnya Anda atau mitra bisnisnya teman-teman di sini tinggal bui ternyata keren. Tanpa seleksi banyak aman. Oke, terima kasih Bu Yunita, menarik. Terus dua pembicara lagi masternya ini. Siapa dulu? Pak Aris, Pak Dr. Aris, terus nanti disambung ke Pak Pimpinan. Oke, Bu, jangan. Bukan hanya teman-teman, Bapak Ibu yang kulak ilmu atau belajar ilmu di UIN Surabaya, tapi yang di Surabaya juga ingin kulak ilmu di sini. Bila perlu ketika nanti kami jalan itu berat. Banyak kan ilmu dari MD Gorontalo. Oke, siap. Ini perlu dibacakan CV-nya, sudah kenal semua ya? Yang belum kenal kan cuma berempat ini ya, nanti ngomong aja nih. Oke, langsung saja silakan dinikmati ilmunya Pak Dr. Aris Saidullah, karena mungkin insya Allah dalam beberapa hari lagi bakal meluncur ke Jawa Tengah. Tidak berjarak bertemu dengan beliau, makanya harus diperas habis ilmu beliau, tenaga beliau, dan kompetensi beliau. Oke, silakan kasih aplaus yang sangat meriah untuk Pak Kajur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan kepada Kapolri dan dosen dari Surabaya, kami masih di jurusan manajemen dakwah itu pernah mengamankan mahasiswa yang tunarungu. Tunarungu ya, ya tunarungu tidak bisa mendengar. Setelah lulus, dia langsung ditarik oleh Bapak Gubernur menjadi staf ahlinya dalam bidang sebagai itu. Dan kali ini kita juga semester satu menerima mahasiswa yang sama. Ini ada di depan, kalau dulu laki-laki, kalau saat ini perempuan. Jadi ini alhamdulillah. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ketika ujian skripsi itu juga dihadirkan teman-temannya. Karena kami tidak bisa membaca apa yang dia sampaikan, jadi memakai bahasa isyarat. Jadi memakai bahasa isyarat, kemudian diterjemahkan oleh temannya. Kami bertanya para munakis juga diterjemahkan lagi dan seterusnya. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan MD bukan hanya bermanfaat bagi sekelompok saja, tapi diharapkan bagi bermanfaat di banyak orang. Baik, kalau tadi disampaikan, kalau saya malah tersimpan begini. Jadi, kalau kami dengan mahasiswa sudah banyak sering bercerita, kemudian setiap hari kita ngobrol, diskusi. Kalau dengan tadi Pak Ilham, dia bilang saya tidak pantas menjadi moderator. Iya, saya berpikir. Memang Pak Ilham tidak pantas menjadi moderator, tapi pantasnya menjadi narasumber. Pantasnya menjadi narasumber. Baik, saya dengan Pak Rivian tadi malam ketika saya diantar pulang ke rumah itu sudah sempat ngobrol. Ini kira-kira besok Pak Hakim dengan Ibu Yunita yang cantik, kata Pak Rivian. Akhirnya saya mencoba untuk menerkam-nerkam. Kalau Ibu Yunita jelas, beliau itu S2-nya teknik informatika. Berarti beliau pasti akan membicarakan tentang informatika. Kemudian tentang teknologi-teknologi kontemporer. Kemudian kalau Pak Hakim, S1-nya juga KPI. Saya pikir tidak jauh-jauh dari judulnya digital, era digital. Jadi nanti kalau beliau-beliau bicara tentang teknik-teknik, kemudian media-media kontemporer, kita bicarakan tentang jadinya saja. Saya bilang itu. Dan ini alhamdulillah terjadi. Ramalan kita sudah dijalan terjadi. Jadi betul sekali ya, betul sekali. Jadi kami hanya menambahkan sedikit saja, hanya menambahkan sedikit karena nanti waktu sepenuhnya akan lebih banyak ke Pak Hakim dengan Ibu Nita. Jadi saya juga sudah membuat slide tadi pagi habis. Mungkin habis sholat sebelum subuh jam 3, kemudian saya bikinkan sampai setelah subuh baru selesai. Itu judulnya itu upgrade personal dan orientasi dakwah pada generasi Z. Ini judul yang mungkin tidak asing bagi bapak-bapak, tapi bagi mahasiswa mungkin ini hal yang perlu diperhatikan. Kalau tadi Ibu Yunita mengatakan bahwa kita perlu upgrade, nah, ini saya menambahkan sedikit bahwa upgrade personal kita maksudnya adalah kita perlu memperbaiki kualitas sumber daya kita. Jadi kalau kita mau optimis, kalau kita mau menang, kita harus mampu mengoptimalkan sumber daya kita di manajemen dakwah ini menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, saya mencoba mengawali dari definisi tentang dakwah. Kalau tadi tidak disinggung bagaimana dakwah, saya mengawali begini. Apakah dakwah itu hanya merupakan kegiatan oral saja? Nah, kalau kalian mengetahui oral, pikirannya jangan macam-macam. Oral itu adalah maksudnya dilisankan. Apakah dakwah itu hanya sekedar lisan?
Saya pikir tidak. Sejak zaman dahulu pun ketika Rasulullah mengembangkan dakwah itu ya, tidak hanya sekedar pembicaraan ataupun ceramah saja. Hanya saja masyarakat kita itu menganggap dakwah itu ya ceramah, tabligh, kemudian apa namanya khutbah. Padahal tidak. Dakwah itu banyak kegiatan-kegiatan bahwa dakwah itu memang mengoptimalkan ataupun mengintegrasikan semua potensi yang dimiliki. Jadi kalau misalkan Islam mau berkembang, ya itu tergantung pada dakwah yang dilakukan. Islam bisa berkembang tergantung dakwah yang dilakukan. Kita tahu bahwa pada abad ke-1 Hijriah misalkan, itu sesungguhnya Islam sudah berkembang, sudah ada. Kita dikenal ataupun kita sudah mengenal Islam itu sudah hadir di Indonesia. Bahkan ketika Nabi Sulaiman pernah kongko-kongko di Banten, kalau kalian belum tahu bahwa ternyata Nabi Sulaiman itu pernah ngobrol ngopi-ngopi, bahasanya Pak Ilham itu, ngopi-ngopi di Banten, itu sudah pernah. Dan kita mungkin Nabi Sulaiman kan dari Israel, ya Raja Israel, keturunan Israel, besar Israel, tapi ternyata sudah pernah ke Indonesia. Ya kalau mungkin nanti baca sejarahnya banyak yang bisa dilihat bahwa ternyata Indonesia itu memiliki banyak karakter. Itu terbukti bahwa dia ingin membuktikan. Nah, kalau Nabi Sulaiman itu ingin membuktikan bagaimana cerita tentang indahnya pulau atau indahnya tanah yang dia dikasih hadiah emas, gading, kayu cendana dan cengkeh waktu itu. Jadi kan sesuatu yang luar biasa dan itu ternyata hanya ada ketika hadiah-hadiah itu lengkap ada di Sumatera sana. Dan itu nanti kalian bisa ceritakan itu. Kenapa ini menjadi bagian cerita itu? Artinya apa? Nusantara yang sudah lama menjadi bagian dari sejarah perkembangan dunia, harusnya Islam sudah dikenal. Tetapi Islam baru berkembang setelah masanya Wali Songo. Kenapa setelah Wali Songo? Karena model dakwah yang diterapkan Wali Songo sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat saat itu. Sebelum Wali Songo apa tidak ada dakwah? Ada. Sebelum Wali Songo sudah Islam sudah ada, sudah banyak berkembang. Tetapi tidak berkembang dengan pesat. Artinya apa? Bahwa Islam sangat bergantung dengan dakwah yang dilakukan. Nah, bagaimana dakwah? Makanya saya sampaikan dakwah itu bukan hanya sekedar menyampaikan pesan saja, tapi sekaligus penggunaan perangkat sosial serta mengambil dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang ada. Ini yang harus menjadi bagian dari cerminan kita. Lalu bagaimana kebutuhan kita? Nah, sekarang kita kan kalian yang lahir tahun 95 sampai 2012 itu adalah termasuk dalam generasi Z, Gen Z, generasi Z. Kalau setelah 2012 sampai sekarang sudah dengan generasi Alpha ya, Alpha generasi Alpha. Termasuk apa ini? Oh, luar biasa ya. Saya pikir masuk generasi Gen Z, ada beberapa karakter. Tadi sudah disampaikan, ada data bahwa ternyata 61,8% itu. Sudah selesai adanya terdiri dengan jalan. Baik, saya lanjutkan sedikit ya, bahwa ada beberapa ciri atau beberapa karakter tentang generasi Z itu.
mereka mahir dalam teknologi, kemudian suka berkomunikasi, kemudian mengubah privasi. Itu mengubah privasi itu bukan hanya apa, tapi di media sosial juga sering sekali, banyak sekali dengan status-status, ya, misalkan galau, status galau dan sebagainya, itu banyak sekali, dan itu adalah sesungguhnya mengubah privasi-privasi kita. Tapi kata tadi moderator bilang motonya lebih baik gila gitu ya, gila bekerja, gila berkreasi dan seterusnya. Ini hal yang saya pikir itu ya ciri-ciri generasi-generasi masa kini, beda dengan saya memang generasi-generasi yang sudah tua begini. Kemudian mereka lebih mandiri, lebih toleran, kemudian tapi juga perlu dengan ambisi-ambisi yang memang memuaskan pada dirinya. Baik, saya mau lanjutkan bahwa ada beberapa perkembangan atau beberapa perubahan tentang dinamika dakwah. Kalau saya malah berpikir perkembangan ataupun perubahan dakwah itu setelah adanya reformasi. Reformasi mulai dari hatinya, itu yang dulu sangat terbatas sekali. Orang yang bisa ceramah ya hanya orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Kemudian kalau orang yang tidak dekat pemerintah itu ya pasti akan dicekal. Saya dulu sering ditanya sama orang, karena bapak saya sering ceramah di beberapa tempat. Itu saya sering ditanya, Riz, bapak kamu besok ceramah di mana? Ternyata dia inter. Jadi setiap orang itu memiliki ini. Karena gaya ceramahnya mungkin yang sering bertentangan dengan pemerintah itu berseberangan, akhirnya selalu di ini. Dan itu luar biasa. Dulu saya sering juga, bukan sering, pernah mengadakan pengajian itu di stop sama kepala desa. Karena yang ceramah itu katanya tidak memiliki SIM. SIM itu surat izin dai, surat izin dai, mengajar dai. Pernah seperti itu. Ini hal yang sangat penting. Tetapi setelah reformasi, hal itu sudah mulai berubah. Ada banyak perubahan, mulai dari jaringnya, mulai dari materinya, mulai dari medianya yang dulu teknologi hanya dikuasai oleh RRI dan TVRI. Sekarang sudah semua ini itu menggunakannya. Ini yang terjadi. Dan itu saya pikir berubah setelah reformasi itu sendiri. Kemudian, kalau saya juga melihat, ada beberapa tipologi, termasuk di Gorontalo. Tipologi umat Islam yang perlu kita perhatikan bahwa umat Islam itu kalau saya itu mengklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Pertama itu Islam lokal atau Islam kalau di Jawa ya Islam kejawen. Islam kejawen yang memiliki karakter, memiliki adat ritual sendiri itu dalam agama. Kemudian juga ada Islam tarekat. Di Gorontalo juga ada Islam tarekat. Kemarin ada mahasiswa kita dari tafsir hadis kemudian dari AFI itu PPL di MPTTI itu juga tarekat dan itu berarti ada Islam tarekat yang memiliki tradisi-tradisi tertentu dan sangat kuat di dalamnya. Kemudian ada juga Islam yang tidak lokal atau tidak tarekat tetapi dia tinggal di kampung-kampung, maka saya diklasifikasikan menjadi Islam kampung. Ini banyak sekali di daerah-daerah yang pinggiran-pinggiran kota. Kemudian ada juga Islam moderat. Islam moderat itu berarti Islam yang memang sudah sangat moderat. Kalau dalam afiliasinya mungkin Muhammadiyah, NU itu juga masuk ke dalam Islam yang moderat. Kemudian Islam puritan. Islam puritan ini Islam yang keras. Jadi apa-apa bisa bertentangan dengan banyak orang. Kalau tidak masuk kelompoknya berarti bukan Islam yang benar dan seterusnya. Itu yang terjadi dalam. Nah, kita harus mampu membangun seorang dai dakwah itu harus bisa masuk ke dalam semua kelompok-kelompok Islam itu. Bagaimana caranya? Ya, kita mengupgrade kembali kualitas dan kemampuan kita. Kalau beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan ada Kiai Santri dengan Kiai Teko dengan Kiai Sumur, saya justru mengklasifikasikan dai itu dalam 4 kelompok. Yang pertama itu dai santri. Dai santri itu adalah dai yang memang memiliki latar belakang dan konsentrasi pengembangannya di pesantren. Di Gorontalo ada.
Kemudian dari akademisi, kalau Ustadz Rifian ini dari akademisi, beliau lahir besar dan pokoknya mengembangkan keilmuannya di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan. Ya, makanya saya sebut kalau Pak Rifian ini adalah dari akademisi. Kemudian ada juga dari langgar. Dari langgar itu dari yang memang hanya tinggal di apa namanya di kampung, di masjid. Kemudian dia tidak pernah ke kampus, dia juga tidak pernah ke pesantren dan seterusnya. Tetapi dia mengembangkan keilmuannya di masjid-masjid. Nah, dai yang keempat ini yang saya sebut dengan dai selebriti. Ini tadi yang banyak disampaikan oleh Pak Hakim dengan Ibu Yunita. Dai selebriti. Kalau kita mau menjadi dai tanpa harus pesantren, tanpa harus akademisi, bisa juga menjadi dai selebriti. Ini banyak yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita sudah tahu bagaimana caranya tadi. Kemudian ada beberapa tantangan. Saya satu menit lagi. Ini saya sengaja ngebut. Tapi saya pikir ini hal baru juga bagi mahasiswa saya. Ada tantangan pada generasi yang akan datang bahwa ternyata teknologi itu belum, nah, saya katakan belum. Teknologi itu belum sepenuhnya menjadi determinan faktor. Nah, ini bagi generasi Z itu kunci harus menjadi bagian bahwa teknologi harus masuk ke dalam semua lini kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ada local wisdom atau kehidupan-kehidupan lokal itu harus bisa menjadi modal sosial bagi para dai. Itu ini menjadi karena di Gorontalo ini memiliki falsafah ada bersendisara-sara bersendi kita pula, ini menjadi bagian yang penting bagi kita untuk mengembangkan dakwah itu juga harus dengan memperhatikan lokal wisdom itu sendiri. Jadi saya pikir itu, kemudian kalau berkaitan orientasi ya, kita bisa salah satunya dengan menganalisis. Salah saya paling sederhana ya, analisisnya pakai analisis word, bagaimana subjek, objek, materi, metode, media, itu kita kembangkan dalam ranah pengembangan-pengembangan keilmuan yang akan datang. Bagaimana cara mengupgrade perusahaan kita? Upgrade-nya bagaimana? Ini kalau saya punya empat kata kunci sebenarnya. Yang pertama itu memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua itu kreatif. Kemudian yang ketiga itu berpikir positif. Dan yang keempat itu menghargai diri kita sendiri. Jadi itu adalah bagian yang terpenting. Karena apapun itu, kalau tidak bisa kita terjemahkan dalam konsep kita menghargai diri sendiri, itu akan membuyarkan semuanya. Kalau ingin menghargai orang lain, ya hargainya diri sendiri, kita sendiri. Dengan menghargai diri sendiri, pasti kita pasti akan mampu menjadi bagian yang menghargai orang lain. Mungkin itu, nanti silakan acara diskusi lebih banyak kalau pemateri pertama dan kedua, karena saya hanya sekedar pelengkap saja, insya Allah kita bisa lebih banyak diskusi di tempat yang lain lagi. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu yang sangat banyak. Terima kasih Pak Haris. Mungkin masa ditutup ya? Iya. Tinggal Pak Rivian ini dimajikan di Surabaya. Jadi bagian ke sana. Semoga menjadi kelak nanti dari pembicaraan di sana. Oke, lanjut. Ini terima kasih Pak Aris. Jadi materinya luar biasa, bagus banget. Gimana caranya kita menjadi pribadi yang cakap tentang keilmuan agama, tentang apa. Dan tadi yang disampaikan beliau itu enggak hanya kita cerdas dalam menyampaikan ucapannya, karena nggak bisa semuanya loh ya, bapak ibu yang bisa ngomong A, B, C, ngomong dengan P, D itu nggak semuanya bisa ya. Kadang berdoa jantungan ya kan, dan itu kadang bisa nggak lah dengan tulisan, bisa dengan apa lagi berdagang itu juga bisa. Tadi ada yang banyak awal dengan joget, tadi yang berdance, ada yang puisi, monggo silakan dioptimalkan. Ini ada satu materi yang final ini ya, final maksudnya yang sebenarnya bakal pecah.
langsung ke materi atau game sebentar? Langsung pulang. Keinginan dari mahasiswa. Boleh berdiri semuanya, boleh ya. Ini jangan sampai ilmu dari Pak Dr. Rivian ini terbuang sia-sia karena ilmunya luar biasa. Nanti boleh berdiri, kita olahraga, kita hilangkan karbohidrat ini biar nggak kantuk ya kan. Boleh, silakan kita olahraga sebentar ya, olahraga sebentar dengan ucapin tangannya gini coba ya, hitungan 1 sampai 10 coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus pakai bahasa Inggris tangan kiri ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini yang dari Jawa ada nggak? Ada, nggak ada. Pakai bahasa Gorontalo aja ya, 1 sampai 10. Tapi gini nanti ya. Saya nggak apa nih, gimana ada 1. Coba, bareng-bareng ya. 1 pakai bahasa Gorontalo. Oke, kasih applause untuk kita semuanya. Silakan duduk. Biar enggak ngantuk. Silakan. Ini kita akan ada pemateri yang keren banget yaitu Pak Sekretaris Jurusan Pak Muhammad Rifian Panigoro MA. Sudah kenal dengan beliau semua ya? Pasti ya. Nomor WA beliau sudah di-share. Nyebutnya dosen ganteng atau dosen killer? Siapa di sini? Saya keren. Bisa PHP. Bisa PHP. PHP. Iya. Oh, kasihan ya. Patah hati tinggal universitas. Oke, langsung saja. Sebelum beliau menyampaikan, ada satu moto menarik. Saya nggak menyampaikan semuanya. Ini moto menarik. Beliau keren banget. Boleh. Nanti bareng-bareng di post di IG, di Facebook, di WA, di tag beliau. Ini salah satu cara biar kita lulus cepat. Oke, silakan. Silakan baca itu penting nanti. Silakan. Ini masuk intelijensia apa tadi? Kita kapan ya? Soalnya ada selain pinter, cocok kan ya? Juga bisa menjual dosen itu ada cepat lulusnya. Iya. Motonya ini bagus. Tidak ada yang salah kalau berani minta maaf. Oh. Oke, langsung saja materi yang sangat pecah nanti silakan disampaikan Pak Rilan. Terima kasih. Silakan kasih ruas yang sangat meriah. Ya, baik. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Prodi Manajemen Dakwah, Bapak Ahmad Khairul Hakim SAGMSI, Ibu Yumita Ardila Eskom MMT, kemudian ada Muhammad Ilham MM. Beliau ini sebelum landing saya sudah punya chemistry dengan beliau. Nah, ini kayaknya orangnya sangat seru ya. Luar biasa ya. Sebenarnya setelah saya lihat YouTube-nya itu, beliau tidak butuh lagi subscriber ya. Jadi saya tadi malu minta untuk dipromosikan karena sudah 26.000 sekian, tinggal beda sedikit dengan Tiwat Hanif yang suka review otomotif dan lain sebagainya ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ima. Kemudian Ibu Gambar TU yang alhamdulillah mendampingi para dosen pada kesempatan hari ini, Bapak Kajur, Bapak Dr. Abu Saifullah, teman-teman dosen, Mas Dian, Ibu Ai, Pak Dian, Pak Kiki, serta teman-teman semua yang sama di Ibu Yang Akan. Ya, baik. Jadi ini, ya, sebenarnya saya tadi malam itu buat materi. Materi dikirim sama Pak Kajur di waktu tahajud. Masya Allah ya. Beliau bangun tahajud ya. Jadi tahajudnya banyak sekali pahalanya karena setelah sholat dua rakaat dikirim slide dikirim. Ya pastinya tuh materi saya juga seperti ini, jadi saya tidak perlu buat. Ya, oke.
Baik, jadi begini saja, saya mau cerita. Ya, siapa tahu cerita ini bisa teman-teman ceritakan kepada orang lain. Ya, ini ceritanya juga ada kaitannya dengan bagaimana kita memandang manajemen dakwah ini ke depan. Jadi cerita ini terjadi antara dua orang yang bersahabat ketika masih kecil dan sama-sama tinggal di kampung. Ternyata berikutnya yang satunya lagi sudah sukses berada di kota dan menjadi seorang direktur perusahaan ternama. Nah, karena sahabat kecilnya ini ingin sekali menemui sahabatnya yang satu yang sudah menjadi direktur perusahaan, maka kemudian dia berangkat ke kota. Sampai di kota, sampailah ia di depan perusahaan itu. Ternyata perusahaannya bukan perusahaan sembarangan. Ya, perusahaan besar yang tidak gampang orang bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada seorang security yang bertanya kepada dirinya, apa tujuan Anda mau bertemu dengan Pak Direktur? Tuliskan nama dan tuliskan pekerjaan. Karena tidak semua orang bisa bertemu dengan Bapak Direktur ini. Nah, maka dia tulis namanya. Setelah dia tulis namanya, dia tulis pekerjaannya. Pekerjaannya adalah berpikir metodologis kritis. Jadi pekerjaannya itu adalah berpikir metodologis kritis. Nah, ini security-nya bertanya, pekerjaan apa ini? Tidak pernah saya mendengar pekerjaan seperti ini seumur hidup saya. Nah, kemudian dia menjawab, susah untuk saya jelaskan bagaimana pekerjaan saya ini. Kalau begitu, kita dialog saja. Kemudian dia bertanya, apakah Bapak security punya akuarium di rumah? Kemudian dia menjawab, ya, saya punya akuarium di rumah. Kalau Bapak punya akuarium di rumah, berarti ada airnya. Betul, akuarium itu pasti ada airnya. Kalau akuarium ada airnya, berarti ada ikannya. Betul, Pak, ada ikannya. Ikan kohan namanya. Nah, kalau ada ikannya, berarti Bapak beri makan ikan tersebut. Betul, saya beri makan ikan itu. Kalau Bapak beri makan ikan itu, berarti Bapak mencintai ikan tersebut. Kemudian dia menjawab, betul, saya mencintai ikan tersebut. Kemudian dia lanjutkan lagi. Kalau Bapak mencintai ikan itu, berarti Bapak mencintai juga seorang wanita. Betul, saya mencintai seorang wanita. Kalau Bapak mencintai seorang wanita, berarti Bapak menikah. Ya betul, saya menikah. Kalau Bapak menikah, berarti Bapak bukan homo. Yang begini, berarti Bapak bukan homo. Ya betul, saya bukan homo, saya sangat mencintai seorang wanita. Nah, akhirnya Bapak itu terkesima, sebelumnya terkesima, dan kemudian dia bertanya, seperti inikah pekerjaan kamu? Ya, beginilah pekerjaan saya. Berpikir metodologis, kritis. Nah, maka diantarlah ini orang ini sampai ke dalam ruangan. Antrian selanjutnya merasa heran. Kenapa Bapak security mengantarkan dia seperti seorang tamu spesial? Apa keahliannya? Dia memiliki pekerjaan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah berpikir metodologis kritis. Apa itu? Susah saya jelaskan, Pak. Begini saja, kita dialog saja. Apakah Bapak punya akuarium di rumah? Tidak ada. Oh, kalau begitu, Bapak homo. Ya, jadi Bapak itu langsung diburu sebagai homo karena tidak punya akuarium di rumah. Nah, nampaknya dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana orang itu yang sering potong kompas, ya. Dia belum berpikir secara matang, belum jadi, ya, karakternya belum jadi, keilmuannya belum terkumpul, tiba-tiba dia langsung mudah untuk menghakimi dan melakukan banyak hal. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya tadi bercakap-cakap sebentar dengan Ibu Yunita, saya bertanya, bagaimanakah background mahasiswa MD yang ada di UIN, Sunan Ampel? Nah, Ibu itu menjawab hampir 90% adalah jebolan pondok pesantren alias santri. Nah, karena sudah santri dan sudah banyak ilmu agamanya, ya, sudah banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki, maka enak sekali ketika MD UIN Sunan Ampel ini merekonstruksi anak-anak MD itu dialihkan kepada pengetahuan-pengetahuan teknologi dan penguasaan-penguasaan media digital. Nah, sampai di sini saya berpikir berarti PR-nya kita dari MD Yayasan Sunan Ampel Gorontalo itu dua kali lipat daripada PR-nya
MBA di UIN Sunan Ampel. Makanya alhamdulillah ini kunjungan yang luar biasa. Sepertinya memang betul-betul takdir Tuhan kita dipertemukan dengan sebuah MB yang backgroundnya adalah semuanya pesantren dan kemudian dialihkan kepada penguasaan-penguasaan teknologi atau media digital. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi menambah motivasi kepada teman-teman bahwa selain kita menguasai teknologi, menguasai media digital, kita juga punya basic yang harus kita kuasai. Nah, kalau seandainya mereka di sana sudah matang agamanya, kemudian beralih ke digital, nah, maka kita juga bisa introspeksi diri sejauh mana kematangan kita sebagai orang alumni manajemen dakwah yang nantinya juga di luar dipertanyakan kapasitas kita sebagai seorang ahli dakwah ini, ahli manajemen dakwah ini, kemudian juga menguasai teknologi dan media digital. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri ini, sudah 7 menit saya ingin, ya mudah-mudahan itu ya, bisa diingat-ingat betul, ternyata kita punya banyak PR ya, kita harus menguasai teknologi, menguasai media-media digital, tapi juga kita punya keilmuan-keilmuan mendasar yang harus kita kuasai. Nah, saya ingat sekali ketika hari pertama saya kuliah dulu, waktu itu di PT IKI, saya kuliah, dan pertemuan pertamanya itu adalah mata kuliah ilmu balago. Ilmu balago itu saya tidak tahu kalau ini hewan apa bentuknya, ya. Ini apa ya ini ya, dari bahasa planet mana, tidak pernah saya dengar sebelumnya. Ketika dosen itu mulai memperkenalkan dalam kontrak mata kuliah ilmu balago, hampir 90% orang di dalam kelas itu angkat tangan. Pak dosen, dihapus saja mata kuliah ini. Pertanyaannya, kenapa mata kuliah ini minta dihapus? Puasan mereka belajar pelajaran ini ketika ada di pondok pesantren. Sementara saya baru hari itu mendengar mata kuliah yang disebut dengan ilmu balago. Nah, bayangkan betapa luar biasanya perbedaan yang ada di dalam kelas ini. Nah, makanya teman-teman, kita berada di Gorontalo, ya, kita butuh memenangkan semuanya. Memenangkan intelektual, memenangkan kehebatan-kehebatan teknologi, maka mudah-mudahan dari manajemen dakwah inilah semua itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Mereka menemukan pribadi-pribadi, personal-personal yang hebat dalam penguasaan ilmu agama dan juga hebat dalam penguasaan media, teknologi, informasi, dan komunikasi. Mungkin itu dari saya. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ahmad Fairul Hakim dan Ibu Yunita. Semoga segala yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu-Ibu tersebut beroleh berkah dan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Demikian, Allah bermuafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rivian, keren banget materinya. Barusan tadi ada yang nge-save dosen PHP ini. Tampilannya yang ganteng, cakep, makasih, kabar biasa. Siapa tadi yang ter-PHP ke beliau juga? Banyak ternyata. Tapi gak ada cabang loh, siapa ya? Gak buka cabang kayak Jogger Bali. Belum, kok belum? Masih ada 3 voucher. Aduh, gak nanti nih. Deketin nanti ya. Oke. Terima kasih Pak Bro, gitu ya Bro ya, Pak Bro atas penyampaian materi yang sangat menarik, singkat, padat, jelas, lucu dan mengena. Itu tadi, rumuh tadi. Jadi jangan sampai kita ketika melihat satu sudut pandang itu benar-benar jangan langsung lintas patas langsung akhir, tapi ada prosesnya. Itu kita kesimpulan. Iya, ya kelihatan anu. Oke, langsung saja Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin tanya, silakan, karena dibatasi waktunya sampai jam 12. Ini sekarang kurang 1 detik lagi. Kurang 1 menit lagi. Gimana? Dia ada diskon ya? Pokoknya yang tanya, 1, 2, 3. Langsung maju, silakan. Langsung dapat hadiah jajan. Oke, terima kasih atas kesempatannya telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imron Abdullah, saya dari mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah semester 7. Nah, di sini saya lebih tertarik dengan materi daripada Ibu Yunita yang dari Institut Manajemen Dakwah yang Sunan Ampel. Dia membahas tentang transformasi digital. Nah, saya saya lebih cenderung lebih di manajemen. Sedangkan untuk dakwah itu selalu berkaitan dengan
bersama dengan manajemen itu sendiri. Nah, mungkin pada sebagai pertanyaan saja, apa saja sih upaya-upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di jurusan manajemen Dawah? Sekali lagi saya ingin bertanya, bagaimana sih apa-apa saja upaya untuk optimalisasi sumber daya manusia untuk mahasiswa agar bisa bersaing di dunia kerja nanti? Ya, terima kasih. Oke, menarik pertanyaannya. Langsung dijawab mungkin ya, biar langsung tampak. Ya, terima kasih buat masnya ya. Siapa namanya? Indrawan. Kalau di Jawa kita nyebutnya Mas Indrawan. Saya panggil sama aja di sini Mas. Oh, iya Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita sharing saja ya, di kami kebetulan di manajemen dakwah kami, memang kan kita ini sudah memasukkan sekitar ada 5 mata kuliah, dan itu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa kami yang tujuannya itu adalah membekali mahasiswa kemampuan transformasi digital di bidang manajemen data. Jadi di bidang keilmuan manajemen data. Kalau di sini itu kompetensi keilmuan intinya apa, Pak? Kalau manajemen data itu. Oh, sama, Pak. Di kelembagaan Islam, Haji Umroh, sama entrepreneur. Nah, sama, Pak. Jadi kami ini mengarahkan mahasiswa bagaimana sih caranya kita mentransformasi kelembagaan Islam yang konvensional, yang manual, manajemen kelembagaan Islam yang konvensional itu kalau dia disentuh dengan sistem informasi. Contohnya dengan sistem informasi manajemen, dan di sini kita memberikan pengetahuan-pengetahuan dan juga keterampilan ke mahasiswa kami bagaimana sih penerapan-penerapan sistem informasi manajemen yang tentunya berbasisnya adalah basis komputer yang bisa diterapkan di kelembagaan-kelembagaan Islam dan juga travel management. Tidak hanya itu, kami juga memberikan ada 4 mata kuliah lainnya, yaitu perencanaan strategi sistem informasi TI, kemudian ada mata kuliah juga analisis perencanaan sistem informasi manajemen kelembagaan Islam, terus ada mata kuliah manajemen teknologi informasi. Nah itu sekitar ada 5 mata kuliah wajib yang kita masukkan untuk mahasiswa kita yang tujuannya agar mahasiswa kita adaptif dengan perubahan-perubahan teknologi informasi yang khususnya yang bisa diterapkan di manajemen data yang sesuai dengan inti keilmuan kita. Terima kasih ya Mas-mas dari Jawa Tengah tadi ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin di puncak-puncak jabatan sebagai mahasiswa, karena bakal lagi calon lulus ya, semester 7. Itu kalau nggak mau ngomong panjang ke semester lagi. Maka cepat. Jadi kalau ada keberatan-keberatan baru di IAIN Gorontalo, bisa tanya lagi kelasnya nanti ya. Siapa tahu masukan dari Bu Jumil tadi langsung dieksekusi, nggak nunggu besok atau hari ini. Ya, siapa tahu nanti apa yang sampaikan Bu Jumil. Ada lagi pertanyaan? Tidak usah, bukan yang banyak banget. Boleh, satu, silakan. Ini yang membacakan puisi tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti, biasa dipanggil Ina. Saya jurusan manajemen dakwah semester 1. Asal saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Bali Kepulauan. Langsung saja, pertanyaan saya yang pertama itu dari ya yang pertama tadi. Pertanyaan saya, bagaimana cara kami atau mahasiswa agar bisa terhindar dari gerakan yang tidak diinginkan yang tadi Pak jelaskan tentang kita. Karena kalau berbicara manajemen dakwah itu kan yang dari kampus Sultani Erin Sultan Gorontalo itu kan bisa dibilang berkenaan agamanya gitu. Jadi kalau misalkan seorang apa sih seorang
jurusan manajemen dakwah yang kemarin bilang ke ada mampu sendiri juga, baru bagaimana berbayang di media sosial dengan terus tipe itu kira-kira bagaimana penilaian dari Bapak sendiri. Kemudian yang kedua dari mohon maaf saya sebut namanya Ibu Yunita Abdullah, bagai Abdul bagaimana cara mahasiswa yang jurusan manajemen dakwah agar bisa bersaing di era teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ina ya. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Kayaknya yang di video kita tadi juga biar bersaing ya, bagaimana itu aman atau pertanyaannya. Terus yang kedua tadi, yang pertama dari Pak Hakim, katanya tadi yang tidak diinginkan ketika masuk di dunia media sosial, TikTok atau apa-apa ya. Tapi yang tidak diinginkan ini yang tidak bagus kan, negatifnya. Apakahnya teman-teman tidak ingin beasiswa yang dibuat, tiba-tiba dapur, yang tidak diinginkan tapi enak. Yang tidak enaknya kan ya, yang negatifnya. Untuk Pak Amin. Terima kasih. Ini terkait dengan yang disampaikan tadi. Ada bahwa sekarang bisnis yang sangat menjanjikan itu adalah bisnis data. Punya akun Shopee nggak? Nah, kalau kita ngeklik, saya pernah ngeklik, saya itu ngeklik pakaian dalam, ya, klik gitu. Kemudian ternyata di halaman berikutnya ketika saya buka Shopee itu, maka yang keluar adalah pakaian-pakaian dalam itu. Nah, kemudian ternyata polanya sama. Ada yang punya OVO. Punya ya? Oke. Akun OVO itu akan menjadi big data bagi perusahaan. Ya, perusahaannya Lipo ya. Nah, Anda tidur di mana? Anda belanja apa, Anda sukanya makan apa, itu akan diketahui dari big data itu. Anda suka posting apa, itu akan diketahui. Anda sukanya lihat apa, akan diketahui. Begitu Anda klik gitu ya, itu kan perlu persetujuan Anda. Apakah Anda mengizinkan untuk akses gitu ya, untuk memberikan akses, biasanya kan yes yes aja gitu ya. Maka ketika saya pergi ke mall di Jakarta, maka ketika saya buka akun saya, maka saya ditunjukkan bahwa di mall itu ada makanan favorit saya di lantai berapa, dibukanya pukul berapa. Karena apa? Karena saya di akun-akun yang saya punya, saya biasanya beli itu. Nah, maka data saya sudah masuk di big data mereka. Berapa kali saya transfer dana menggunakan akun OVO saya untuk beli apa? Maka ketika saya datang ke suatu daerah, maka saya akan ditunjukkan ini tempat-tempat favorit Anda yang menjual makanan-makanan yang biasa dibeli oleh kita. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita sudah masuk di dunia digital, maka semua informasi akan berdatangan kepada kita. Apakah kita bisa menolak hal tersebut? Bisa kalau misalnya
ada persetujuan gitu ya, apakah Anda mengizinkan untuk mengakses gitu ya, ketika kita buka akun apa gitu ya, pertama kali gitu, kita download, maka akan ada apa namanya pernyataan allow gitu ya, untuk mengakses datamu gitu ya. Yes aja kita biasanya begitu. Kalau no, biasanya kan enggak akan masuk ke mereka. Artinya apa? Bahwa semua informasi baik jelek maupun baik itu akan berdatangan kepada kita. Tidak bisa dipungkiri. Cuma kita harus bisa memfilter itu semuanya. Bagaimana memfilternya? Ya tentu saja kita sudah punya dasar-dasar gitu ya. Dasar-dasar keilmuan keagamaan, mana yang boleh, mana yang tidak, begitu. Nah, oleh karena itu maka bagaimana memfilter itu? Yang terpenting adalah bagaimana yang memfilter, bagaimana kita memfilter itu semuanya. Kalau misalnya kita lihat di beranda atau kita kemudian kita lihat ada emak-emak gitu ya lagi joget-joget, apakah itu melanggar syariat? Tentu saja, gitu ya. Apalagi memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya kemudian berjoget-joget, gitu. Itu kan bukan sesuatu yang pantas. Gitu. Oleh karena itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita filter dengan apa? Dengan menyajikan hal-hal yang positif. Kalau kita misalnya sebagai content creator, kita lawan dengan create kita, dengan karya-karya kita yang tentu saja mengandung nilai-nilai dakwah. Banyak kan sekarang akun-akun mengaji gitu ya, akun-akun quotes-quotes positif, kata-kata bijak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa, kita ya kalau kita bisa memfilter itu. Tetapi bagaimana dengan adik-adik kita yang masih sekolah di SD, di SMP, di SMA? Informasi itu akan berdatangan kepada mereka. Nah, itulah celah kita untuk mengisi kekosongan. Mereka butuh bro tentang nilai-nilai keagamaan. Mereka butuh bagaimana menghadapi, ketika menghadapi misalnya cobaan, maka kita masuk di situ dengan konten-konten yang positif. Jadi kita akan menerima, akan selalu menerima konten-konten yang negatif. Tetapi kalau kita tidak follow, kita tidak ngeklik, gitu ya, maka mereka tidak akan masuk ke kita. Begitu kita klik sekali, maka kita dianggap like, menyukai itu. Karena kita dianggap menyukai itu, maka konten-konten yang semacamnya akan masuk ke beranda kita. Begitu. Terima kasih. Ya. Tadi pertanyaan kedua dari Mbak Anna, bagaimana cara mahasiswa ini biar mencapai tujuan? Ini ada beberapa cara dari Mbak. Sebenarnya karena memang transformasi digital ini sudah jadi PR pemerintah pusat, jadi dari pemerintah pusat sendiri itu sudah ada menyediakan sertifikasi-sertifikasi yang berhubungan dengan transformasi digital itu secara betul. Dan itu yang mengadakan itu adalah salah satunya adalah Kominfo yang bekerja sama dengan badan sertifikasi-sertifikasi yang berstandar, contohnya di Kopi. Kalau kita berbicara teknologi informasi itu bisa disesuaikan. Mereka ini menyediakan beasiswa-beasiswa bagi kita, baik dari mana untuk mahasiswa umum, bahkan itu lulusan SMA juga ada, lulusan SMP juga diperbolehkan, dan itu 100% free. Nah itu bisa dimanfaatkan kalau misalnya kita masih posisi mahasiswa kemudian kampus tidak bisa menyediakan sertifikasi kompetensi, itu boleh kita coba. Ada program pemerintah yang bentuknya seperti itu, silakan di search. Nah
Nah, itu sertifikasi kompetensi digital Kominfo. Punyanya Kominfo. Mereka di dalam Kominfo, tapi tentunya Kominfo bekerja sama. Salah satunya itu dengan decoding. Bahkan dosen boleh ikut juga. Kalau mau. Jadi boleh, Pak, dicoba. Itu ada nanti kita akan dilatih begitu. Secara online, tapi memang kan sekarang semuanya kita pakai LMS ya. Online semua. Jadi meskipun kita di Gorontalo, tapi tutorialnya dari Jakarta. Nah itu ada, kalau kurang lebih setiap kompetensi itu memang beda-beda. Kalau digital marketing itu sekitar 1 bulan lebih, itu kita dikasih materi-materi secara online sama tutornya. Kemudian ada ujian sertifikasinya, kalau lolos dapat sertifikatnya. Jadi itu memang gratis dari pemerintah. Itu bisa dimanfaatkan. Sebenarnya tidak hanya dari pemerintah Indonesia, dari luar negeri juga banyak kalau kita mau ikut. LinkedIn itu juga menyediakan. Saya beberapa kali ikut programnya LinkedIn. Jadi dia menyediakan sertifikasi secara gratis, apalagi kemarin waktu COVID itu benar-benar dibuka semua sertifikasinya, kita tinggal ikut. Kemudian kalau kita sudah lulus, tes, dapat sertifikat. Itu bisa dimanfaatkan. Oke, kayaknya sudah banyak ilmu yang bisa disampaikan ya. Nanti agak-agak jalan, susah jalan karena oleng kanan kiri terlalu banyak ilmu. Masih ditutup lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri, kalau di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unsur Kampung Surabaya, saya sebagai koordinator. Koordinator ini sinonimnya adalah kata. Kami mengikuti Bapak Ibu dosen dan mereka menjadi silaturahmi di AIN Gorontalo. Kemudian tadi saya menambahi pemaparan dari kita terkait dengan pertanyaan terakhir. Jadi ini saya sebagai user ya. Anak saya ini Februari kemarin lulus dari prodi KBBI, cuma KBBI di Fakultas. Alhamdulillah tidak bisa. Ini setelah lulus ini apa yang dilakukan? Nah, anak saya ini teaching di Kominfo. Jadi mengikuti apa pelatihan-pelatihan gratis itu, tetapi juga melalui apa seleksi. Jadi anak saya ikut mengisi form-form, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah kuotanya yang dapat itu 1.200, kemudian yang diambil hanya 200. Nah itu yang diikutkan apa kursus selama 3 bulan. Nah kalau bayar itu 12 juta, itu penyelenggaranya dari waktu. Kemudian setelah lulus dari itu, ini dia gunakan sertifikat ini memasukkan lamaran ke Free Fire. Nah alhamdulillah ini diterima. Ini saya punya. Jadi dari diterima di Free Fire. Di Free Fire ini digaji di apa istilahnya di kontrak. Istilahnya magang. Magang tanda tangan kontrak 30 juta. Gajinya 3.500. Lumayan buat jajan. Setelah 3 bulan selesai kontrak, ini karena apa? Ya memang anaknya juga rajin ya. Ibunya juga rajin. Nah, jadi memang ya harus dibutuhkan kerja keras terus membagi waktu. Jadi anak saya ini waktu itu mengambil program ini apa editor, jadi apa istilahnya videografi, editor videografi. Nah di Free Fire ternyata di tingkat Asia bagian timur ini belum ada.
Jadi anak saya kita masuk sama kami, jadi hanya ada dua orang yang video kerangker ekonomi. Jadi informasi peluang juga buat mahasiswa di sini gitu bisa dilakukan sambil kuliah. Karena kerjanya itu harusnya kantornya di Jakarta, tapi anak saya ini kerjanya di kos-kosan. Sekarang kan keterima di Paskal, di Paskalnya Universitas Brawijaya. Jadi kuliah itu sambil mengedit. Padahal kantornya ada di Jakarta. Kemudian kemarin terbaru kota lagi sama Pak Bilang. Gajinya naik dari 14 juta. Jadi lumayan. Ini menginspirasi saja. Jadi barangkali mahasiswa di sini juga bisa melakukan proses-proses mengikuti sertifikasi online di website di Buskom Info. Ya, demikian hanya inspirasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Asmi atas pencerahannya. Menarik ini menampar untuk kita-kita yang sudah harus berkarya ya. Harus semangat ya, apalagi yang masih semester 1. Coba yang semester 1 angkat tangan. Semester 3. Oke, banyak. Semester 5. Mantap. Semester 7. Mantap. Semester 9. Enggak ngaku ya, semester 9 ya. Sudah angkat tangan di semester 1 tadi. Intinya teman-teman dan bapak ibu semuanya, yang pertama ya, ini boleh ditulis atau boleh direkam. Intinya yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada segenap seluruh keluarga besar Fakultas Kedokteran dan Dakwah, khususnya keluarga besar manajemen dakwah. Ini adalah awal yang baik, ini bukan akhir ya, kita pulang terus nggak bisa apa lagi, jangan ya. Pulang dari sini ini menjadi awal yang baik untuk menjalin kerjasama. Bisa jadi mahasiswa saya, mahasiswanya Pak Ardi, mahasiswanya Bu Yumita nanti berjodoh dengan mahasiswanya Pak Aris. Kerjasama itu bukan akademik aja loh ya teman-teman. Oke ya, saya termasuk kerjasama insya Allah KKN. Di Puncak kan ada KKN ya. KKN itu berkelanjutan. Alhamdulillah saya dapat pergasan. Itu namanya real kerjasama. Masih SMA saya nikah ibu. Itu salah satu kerjasama. Jadi silakan teman-teman itu ambil peluang sebanyak-banyaknya. Tadi sudah punya nomornya Bu Yumita, Pak Hakim, silakan kejar. Kira-kira sampean ingin dapat informasi apa nanti? Kalau beliau sibuk, silakan kejar saya. Boleh di DM, boleh di WA nanti. 27 jam non-stop siap mengawal teman-teman WA saya. Kalau saya lagi pacaran dengan istri saya, tak tinggal dulu istri saya. Demi menjawab WA-nya silakan Gorontalo. Senang. Ini untuk anak muda ya, Bapak Ibu. Ini sekaligus project statement atau apa ya, kesimpulan. Ya Allah, beda mudanya kita dengan mudanya zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang yang semester 1 terutama mau duduk sampai akhir itu luar biasa, ngeri. Meskipun takut keluar nanti tentunya di blacklist ya, bisa. Intinya saya masih respect apapun itu motifnya Anda. Keren, serius, motif Anda apapun itu, yang penting Anda itu mau duduk di sini, itu luar biasa, mengalahkan segalanya. Daripada aku sini, mending talking di mantan, ya, rebat, dan seterusnya, ini termasuk keren. Oh, hadir di sini, itu adalah poin utama, yaitu militansi. Kalau saya di MD 2009 itu, secara ilmu, kalau ditanya, saya dapat ilmu apa? Tidak ada. Iya, nggak apa-apa, saya belakang-belakang, lagunya, Pak. Tapi ilmu militansinya itu ada. Dari sana akhirnya ketika kita kerja itu ilmu yang beliau sampaikan dulu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Karena tadi militansinya itu ada, yaitu yang diajarkan sama Ketua Hima atau HMD pada zamannya itu apa ya, harus totalitas, sekali nyemplung bahasa ya bahasa sekalian, total sekali. Dan ini saya merasakan aura-aura di HMD yang berlalu. Jangan, saya ingin pulang. Saya pengennya di sini seminggu, cocok, pedesnya luar biasa di sini. Oke, sebelum kita tutup, saya tutup dengan apa ini? Pantun, boleh? Sebelum pantun, saya kasih hadiahnya yang penanya tadi ya. Belum. Tadi yang
tanya tau, kalau semester ini sama semester satu ya, saya kasihkan ke semester satu aja ya, biar yang semangat bertanya ini nanti mau memberikan semangat juaranya kepada teman-teman semuanya. Oke, semangat, semangat. Nanti kalau teman-teman pengen buku, monggo WA saya, tak kasih gratis yang via PDF-nya. Oke ya, gratis PDF-nya, monggo. Oke, boleh bareng-bareng cakep gitu ya. Bangga di hati melihat Indonesia Raya. Semoga yang hadir di sini sehat, kaya raya. Minum kopi di rumah Pak Yogi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mendoakan semuanya semoga sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat fisiknya, dan juga sehat dompetnya. Mantap sih terakhir. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Iya, boleh. Soalnya emang udah stopnya. Kan ada seperti penyembuhin stop dari atas. Kita tolong kembalikan ke Butuhin, boleh? Bahwasannya ini semua lakukan. Hati-hati ya. Abidin MD yang Zainal Abidin.
udah. Oke, main di kesangkat lah. Oke, di jis mulai coba. Oke, kelas. Cepat kan nanti 2011, tentang fakultas dakwah. Lokasi terus ya. Oke. Pendawannya kita sampai nari. 3 bulan. Berarti berarti lama di FEB. Yeah.
Ya, SMA yang bukan SMA karena MD saja mungkin hanya 10% dengan asli Surabaya. Tinggal di Surabaya sekarang. Di Sidoarjo. Thank you.
memiliki student, tapi sudah dipindah ke kelas. Ini pindah ke kelas ke sana. Oke, ini habis di sini. Ya. Di sini ingin mengambil hanya beberapa hal yang bisa mengambil yang besar. Yang penting sudah jadi PNS. Ya, ngomong-ngomong. Thank you.